Awalio, selaku moderator acara webinar Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keteknikan Migas Indonesia, kami persilakan untuk memimpin acara webinar dengan tema Sistem Manajemen Keselamatan Migas. Kepada Pak Waluyo, kami silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Selamat pagi buat Pak Alvin yang saat ini masih ada di Qatar sana. Tolong share screen-nya. Saya akan mulai share screen-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, selamat datang di webinar Pakem. Hari ini adalah merupakan webinar seri kedua. Seri pertama kita lakukan sekitar 2 minggu lalu, di mana pada sesi pertama tersebut yang menjadi narasumber adalah Bapak Direktur Teknik dan Lingkungan, Bapak Dr. Insinyur Adi Wibowo, dan juga Bapak Insinyur Edi Purnomo sebagai Ketua Pakem. Kegiatan webinar ini adalah kita lakukan serangkaian setiap 2 minggu sekali. Ya, ini adalah setiap 2 minggu sekali, di mana dalam setiap 2 minggu sekali ini kita akan selalu materinya akan berbeda dari waktu ke waktu, tapi keseluruh rangkaian daripada materi tersebut tujuannya adalah untuk membangun kompetensi dan membangun budaya keselamatan. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan di depan tadi, minggu kemarin kita minggu yang lalu pembicaranya dari Kementerian ESDM dari Direktur Teknik dan Migas menyampaikan paparan atas kinerja tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan yang diambil untuk diterapkan sebagai Route to Zero Unplanned Shutdown, ya, itu salah satunya. Kemudian Pak Edi Purnomo menyampaikan berdirinya Pakem, salah satu asosiasi untuk meningkatkan kompetensi ahli keteknikan, ya, dan juga adalah untuk membangun budaya migas ini. Bapak-bapak semuanya, seperti yang kami sampaikan, kami ingatkan bahwa seri webinar dari Pakem dan Kementerian ESDM ini adalah setiap 2 minggu sekali. Harusnya ini mungkin akan pas 2 minggunya itu hari Jumat siang. Namun mengingat bahwa kita mendekatin pada hari Lebaran, sudah libur bersama, maka yang hari Jumat ini kita majukan untuk hari Rabu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, untuk tata tertib daripada webinar ini, maka kami mohonkan adalah semua peserta di-mute pada saat narasumber nanti menyampaikan pertanyaannya. Nah, tapi juga ini formatnya kami harapkan nanti juga keikutsertaan daripada peserta. Jadi ini bukan pelatihan yang one direction, tapi kita mengharapkan adanya suatu diskusi. Jadi mungkin nanti sekiranya ada pandangan ya disampaikan lewat chat, ya kemudian nanti insya Allah nanti akan mulai kita saring untuk sampaikan di situ. Hari ini kita akan menampilkan empat. Sebetulnya dari Pak Mirsa ini adalah sebagai dari kementerian, kemudian tiganya sebagai pembahas bagaimana nanti Pak Mirsa akan menyampaikan tentang sistem manajemen keselamatan migas. Selanjutnya hilang suaranya Pak. Bagaimana praktisi bisnis tadi di mute ya. Oke, saya ulang. Sesi sore ini kita akan ada satu yang menyampaikan apa namanya itu materinya dari Kementerian SDM mengenai sistem manajemen keselamatan migas. Ditindaklanjutin kemudian dibahas oleh Pak Samsul Arifin dari praktisi bisnis. Kemudian sebetulnya masih ada sama lagi satu lagi nanti yang dari Pak Samsul Arifin dan dari Pak Alvin dan juga dari Pak Kurning. Nah, Pak Kurning nanti kami akan mohon menyampaikan kira-kira paparan tentang kontraktor sistem manajemen sistem, bagaimana mengelola kontraktor sistem manajemen sistem, karena kan saat ini kan angkatan kerja yang paling banyak itu memang kebanyakan adalah dari para kontraktor itu. Nanti ada Pak Mirsa, Pak Samsul Arifin, dan Pak Alvin. Pak Alvin itu jauh-jauh dari Qatar, ya.
bagaimana bisa mengatur, bisa sharing bersama dengan kita. Jadi terima kasih Pak Alvin, selamat pagi di sana Mas Ian. Nah, nanti mekanismenya nanti adalah kita dua-dua. Jadi mungkin pertama kali dua dulu dari Pak Mirsa sama Pak Samsul Arifin, kemudian kita lihat langsungnya 2-3 pertanyaan yang sudah mulai muncul, ya, kemudian dari situ kita bahas, kemudian kita lanjutin bahasan untuk pembahas ketiga sama bahas keempat, yaitu adalah Pak Alvin yang dari Qatar, kemudian nanti dari Pak Burming yang nanti akan membahas dari aspek kontraktor sistem dan sistemnya. Sebelum dimulai, Bapak-Ibu semuanya, saat ini saya akan perkenalkan dulu, yaitu adalah sebagai narasumber yang pertama, yaitu adalah Pak Mirsa. Sebelum kita mulai, akan saya tampilkan dulu adalah CV beliau. Kelihatan Bapak-Ibu semuanya? Nah, inilah narasumber yang pertama, Mirsa Mahendra. Lebih cocok dari bintang film atau lebih cocok dari pejabat negara? Dia sebagai Kepala Subdit Keselamatan Hulu Migas. Ya, jadi kalau seandainya latar belakang pendidikannya, S1-nya dari Trisakti, kemudian untuk S2 dan S3-nya dari Universitas Indonesia. Saat ini rupanya Pak Mirsa ini bukan hanya ngejar terus mengenai kata kelajukan, tapi juga adalah dia meneruskan pendidikannya, masih juga sekarang ada bisnis school di Pasar Mulia. Pengalaman beliau, ya sempat dia di PT LG Electronics Indonesia, padahal sebetulnya LG itu sudah memberikan peran terus ya, tapi rupanya masih lebih ke hilir, lebih ke hulu lagi dia, bagaimana memberikan supaya lampu itu bisa terang, itu ke migas. Jadi beliau dari masuk pertama kali tahun 2005 di oil and gas ya, sebagai inspektor, kemudian masuk section head upstream, kemudian lagi juga ke downstream, jadi udah hulu, hilir, kemudian lagi menjadi deputi direkturnya di hilir, sekarang lagi di, di hulu. Nah, berarti tinggal tahapannya kita bisa tahu. Kalau sudah begitu, kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti akan bisa langsung jabatannya yang lebih tinggi, dan yang tidak kalah pentingnya dan juga memberikan barokah, memberikan manfaat kepada kita semuanya, itulah harapan kita semuanya. Nah, beliau akan menyampaikan sistem manajemen keselamatan migas tanpa harus berpanjang lebar. Pak Mirsa, kami persilahkan, silahkan. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin saya izin share screen langsung Pak Waluyo. Ya, saya matikan yang saya punya, silakan. Oke. Ya Bapak, terima kasih Pak Waluyo selaku moderator pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pakem yang telah menyelenggarakan webinar ini, dan Bapak para ahli keselamatan dan teknika migas, ada Pak Alfiansyah jauh-jauh tadi dari Qatar, Pak Samsul Arifin, Pak Gurning, dan Bapak Ibu para peserta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon mohon izin, hari ini saya akan coba menyampaikan materi mengenai sistem manajemen keselamatan migas. Apa itu SMKM yang biasa kita sebut? Kita lihat berikut ya Pak. Jadi kalau kita ketahui, sistem manajemen keselamatan migas ini merupakan bagian dari manajemen, merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka melakukan pengendalian resiko yang berkaitan dengan keselamatan migas. Nah, keselamatan migas sendiri apa? Keselamatan migas mungkin kemarin di sesi sebelumnya Pak Direktur Teknik dan Lingkungan sempat menyampaikan bersama Pak Edi Purnomo dan Pak Waluyo, keselamatan migas itu terdiri dari keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum yang digunakan atau yang diharapkan dapat menjamin dan melindungi para pekerja, instalasi, peralatan, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian pada saat kita lihat kembali proses dari SMKM yang dibuat oleh migas ini, yang dapat untuk diimplementasikan oleh kawan-kawan di badan usaha atau bentuk startup di kegiatan usaha migas,
merupakan meliputi adalah perencanaan atau prinsip plan, do, check, and action, yaitu pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, dan upaya perbaikan yang secara berkesinambungan. Itu adalah manfaat yang kami harapkan dari SNKM. Adapun tujuan dari SNKM ini, salah satunya adalah untuk terwujudnya kegiatan operasi migas yang handal, aman, dan ramah lingkungan sesuai dengan tujuan kami. Sebagai acuan dan pedoman para badan usaha atau bentuk usaha tetap dalam mengembangkan dan melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan migas yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Selain itu juga SMKM ini diharapkan dapat memberikan arah dan kerangka pada saat penerapan kaidah keteknikan keselamatan yang berlaku saat ini. Selain itu juga mungkin sebagai pedoman penilaian pencapaian kinerja SMKM dari badan usaha atau bentuk usaha tetap dalam menjalankan operasi. Jadi dari SMKM ini nantinya kami selaku regulator akan mencoba membuat penilaian rapat besarnya kawan-kawan dari badan usaha atau bentuk usaha tetap dalam menerapkan keselamatan dengan prinsip-prinsip yang ada tadi di SMKM. Kita coba lanjut melihat dasar hukum yang ada dalam penerapan SMKM ini. Seperti kita ketahui, kita memiliki Undang-Undang 22 yang merupakan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, di mana mengamanatkan pada para pelaku usaha atau badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan kaedah keteknikan dalam kegiatan usahanya. Untuk itu, setiap perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha migas wajib menempatkan aspek keselamatan migas sebagai bagian integral dalam kegiatan operasionalnya setara dengan fungsi lainnya seperti produksi, teknik, keuangan, maupun sumber daya manusia. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita punya ada Undang-Undang nomor 1 merupakan Undang-Undang Keselamatan Kerja dan ada turunannya melalui PP nomor 50 tahun 2013 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau SMK3, di mana menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Nah, berdasarkan inilah kami di Kementerian SDM, di Dijen Migas, membuat sistem manajemen keselamatan migas yang akan digunakan bagi para pelaku usaha atau badan usaha bentuk tetap pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dan selain itu juga dalam dasar hukum, kita mempunyai SK Kapolri tahun 74 mengenai manajemen pengamanan objek vital nasional, di mana kegiatan usaha migas bagian besar merupakan objek vital nasional. Mungkin kita lanjut. Nah, ini adalah kerangka SMKM yang kita buat, di mana ada perbedaan di kami menyebutkan adalah substansi, bukan elemen. Substansi ini apa yang akan dikelola nantinya. Kemudian berikutnya ada persyaratan, apa yang disyaratkan sesuai regulasi atau standar yang ada, atau dari manajemen dari perusahaan. Setelah itu ada ekspektasi atau hasil yang diharapkan dari perusahaan atau dari sisi pemangku kepentingan. Setelah itu ada program implementasi yang kemudian di sini ada dua item, pentingnya adalah prosedur dan penanggung jawabnya. Dan tidak alat penting adalah output hasil atau indikator keberhasilan dari setiap perusahaan. Mungkin kerangka ini adalah kerangka yang common pada saat kita melakukan penyusunan SMKM. Sekali lagi saya sampaikan di sini ada perbedaan. Kalau kita lihat di SMK atau sistem manajemen yang lain, biasa menyebutkan adalah elemen. Nah, kami di Dijen Migas ini, di Kementerian SDM, menyampaikan ini adalah substansi. Kenapa substansi? Jadi, kami yakin para perusahaan atau badan usaha pastinya sudah memiliki sistem manajemen yang sudah dikelola dengan baik. Nah, untuk itu, agar tidak merubah SMK atau sistem manajemen yang dimiliki, sepanjang substansi yang dimiliki itu adalah sama, jadi tidak apa-apa. Jadi tidak serta-merta harus kata-katanya sama seperti elemen-elemen yang ada. Sepanjang substansi yang ada. Mungkin ini adalah slide terakhir, biar kita lebih banyak berdiskusi, Pak Waluyo. Di sini adalah substansi SMKM, yang terdapat 10 substansi. 10 substansi tersebut adalah komitmen kebijakan kepemimpinan dan administrasi. Kemudian substansi kedua adalah masalah manajemen risiko. Substansi ketiga mengenai manajemen operasional. Substansi keempat, manajemen aset dan instalasi.
Substansi kelima, pelatihan komunikasi dan budaya. Keenam, manajemen pengamanan. Kemudian tujuh, manajemen krisis dan tanggap darurat. 8, insiden dan jaminan pemenuhan. 9, pemantauan dan pengukuran kinerja. Dan 10 adalah audit dan tinjau ulang manajemen. Nah, seperti dilihat di slide ini, substansi yang kami coba kasih highlight warna merah itu merupakan substansi utama dalam sistem manajemen keselamatan migas, yaitu substansi nomor 1, 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita lihat di slide sebelah kanan, ini adalah bentuk dari tadi yang saya sampaikan di awal, intinya adalah PDCA, SMKM ini adalah Plan, Do, Check, and Action. Jadi SMKM ini sama, kita sudah jabarkan, sudah menganut prinsip PDCA tersebut jadi 10 substansi. Dan selain itu juga SMKM ini juga tetap mengacu pada keselamatan migas yang saya sampaikan di atas, yaitu keselamatan pekerja, instalasi, lingkungan, dan umum. Mungkin itu Pak Waluyo yang bisa saya sampaikan untuk memancing diskusi ke depan terkait sistem manajemen keselamatan migas. Silakan waktu tempat Pak Waluyo, kami silakan kembali Pak. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para peserta. Sore ini saya akan mencoba mengenalkan bagaimana kita memberikan salut tepuk tangan di online. Untuk saat ini yang sudah tune in di Zoom ini ada 335. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri, tapi caranya begini sekarang ini. Cara kita adalah semua jempol di sini, kita majukan, tepuk tangan bagi kita semua, majukan ke kamera kita semuanya. Ya, yuk kita ramai seperti itu. Dari sekarang yuk kita beri tepuk tangan dengan memberikan dua jempol ke pembicara pertama. Selamat Pak Mirsa. Gitu. Oke, good, baik. Rekan-rekan semuanya, 335 dan sekarang masih berjalan terus. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mirsa. Pak Mirsa tadi telah menyampaikan bahwa substansi kalau bahasa yang dipakai. Tapi kalau di luaran adalah pakai elemen. Bapak-bapak, ibu semuanya, kalau kita bicara tentang manajemen sistemnya, kalau apa namanya itu di PP 50 tahun 2012 ada sistem manajemen K3. Tapi kalau kita ngomong ISO, manajemen sistem versi ISO, itu juga selalu biasanya sekarang sudah terstandarisasi. Biasanya 1, 2, 3 itu terminologi scoping gitu kan ya. Tapi kemudian kalau 4 itu mengenai konteks organisasi. 5 itu selalu masalah kepemimpinan dan juga komitmen. Nah, tadi kan kalau dibuatnya disitulah 1 adalah komitmen, kebijakan, dan kepemimpinan. Terus kemudian biasanya nanti 6, 7 itu adalah masalah planning, 7-nya adalah support, 8 itu yang operasional. Ya. Terus kemudian, nah kalau operasional tadi sebenarnya berdari 2 sampai ke 9 tadi adalah operasional. Kemudian 9-nya adalah atau namanya pantau, tinjau, monitoring, evaluasi, manajemen review, baru nanti yang klausul 10 itu adalah selalu mengenai corrective action. Itu lebih bilang formalnya terus menerus. Nah, kalau saya bagi teman-teman kita yang terbiasa di situ, nanti nah coba kita lihat substansi atau elemen menurut OSAS 18001 dulu yang sekarang sudah migrasi ke apa namanya itu ISO 45000. Nah, sekarang kita lihat praktek yang di lapangan. Untuk itulah makanya pembicara yang kedua yang dibahas mengenai bagaimana sih sistem manajemen keselamatan migas itu diterapkan di lapangan. Yang pembicara kedua ini adalah Bapak apa itu namanya Bapak Samsul Arifin. Bapak Samsul Arifin ini saya bacakan dulu CV-nya. Samsul Arifin SKM MKKK Grade IOS. Ya. Latar belakang pendidikan adalah S1, S2, K3 UI. Sekarang S3-nya kandidat doktor. Kandidat dokter itu Pak Samsul Arifin kalau disertasinya belum diserahkan tidak akan jadi dokter-dokter. Mau berapa lama jadi kandidatnya? Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Samsul Arifin itu kandidat dokternya tidak lama-lama. Beliau saat ini sebagai Pertamina Hulu Indonesia ya, di Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang dulunya adalah Chevron Indonesia Company. Jadi ini adalah beberapa pengalaman dari beliau. Dan saya rasa kita tidak usah panjang lebar, mungkin selanjutnya aja kita teruskan aja untuk Pak Samsul untuk menyampaikan bahasanya. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Mirsa di kebijakan daripada Kementerian SDM tadi dalam keselamatan migas itu, bagaimana sih penerapannya yang ada di lapangan? Monggo silakan Pak Samsul Arifin. Terima kasih Pak. Bentar, saya share dulu slide presentasi saya. Permohonan di unmute.
Sudah terdengar, Pak, suaranya, Pak? Sudah terdengar, silakan slide-nya Anda tampilkan sendiri. Oke, sudah terlihat juga, Pak? Sudah, ya. Oke, good. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehormatannya, atas kesempatannya saya bisa berbicara di sini, meskipun di sini juga banyak sekali, sangat banyak justru yang lebih ahli dan lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya. Tapi saya terima kesempatannya untuk ikut beramal juga, berbagi sedikit apa yang saya ketahui. Nah, sebelum jauh mengenai pembahasan SMK 3 di industri migas, saya mau mencoba menempatkan konteks dulu tentang bagaimana industri migas beroperasi. Mungkin ada beberapa peserta-peserta kita yang beberapa yang juga belum begitu berpengalaman banyak di industri migas, sehingga saya coba gambarkan siklus migasnya dulu supaya tahu secara umum. Jadi secara umum ada dua bagian dari sisi upstream dan downstream, sisi hulu dan hilir. Di hulu itu ada exploration and production, jadi ada seismic operation, ada drilling, ada production, yaitu ekstraksi minyak dari bawah, dari reservoir minyak bumi ke atas, ke permukaan, lalu kemudian dipisahkan antara minyak gas dan juga airnya. Nanti kemudian akan diserahkan ke siklus selanjutnya, yaitu ke refinery. Di refinery lah, barulah bahasa kita mungkin yang sederhananya dimasak, supaya sebetulnya dilakukan apa namanya pemurnian, pemisahan, juga dilakukan penambahan kualitas gitu kan, sehingga bisa jadi beberapa macam produk, bukan hanya produk yang kita juga bisa nikmati di kendaraan, tapi juga banyak produk-produk yang juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti plastik dan seterusnya. Nah, kemudian ada distribusi dan juga sebetulnya ada manufacturing, sebetulnya di situ ada petrochemical yang juga menggunakan produk-produk turunan dari petroleum. Nah, ada banyak perusahaan yang bergerak di situ. Ini sedikit menambahkan konteks dulu, mohon izin Pak Waluyo. Ada yang kita kenal dengan yang disebut dengan integrated oil company, integrated energy company bisa disebutkan seperti itu. Bahwa energi perusahaan-perusahaan yang bergerak dari hulu dan hilir, ini beberapa perusahaan besar yang bisa dalam bentuk international oil company, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki secara umum, atau juga yang disebut dengan national oil company, yang internasional kita sudah tahu, seperti di luar ya, Exxon, BP, Total, Konoko, Eni, saya tidak masukkan Chevron di situ, mantan masa lalu. Di situ dia mereka punya industri dari produksi juga dari pengilangan dan juga dari stasiun pom bensin juga. Sedangkan yang national oil company seperti kita saat ini ada Pertamina yang sangat besar dan juga Saudi Aramco, Petronas dan seterusnya. Nah, beberapa perusahaan yang lain yaitu bergerak hanya di hulu saja atau kita bisa menyebutkan upstream companies atau independent oil company, misalnya seperti Anadarko, Tullow, Apase, atau di Indonesia ada Medco, IMP, Saka, itu juga masuk dari kategori kelompok-kelompok tersebut. Yang di downstreamnya bisa ada, kalau di India misalnya ada Reliance, ada Sunco, atau Valero di Amerika. Itu yang ada di sana, yang bergerak di hilirnya, yang mengolah minyaknya. Nah, kemudian ada lagi yang lainnya, bahwa perusahaan ini tidak bisa bergerak sendiri, perusahaan oil company ataupun dari tipenya yang maupun yang internasional, maupun nasional, maupun yang independen, mereka didukung oleh beberapa perusahaan yang memberikan jasa spesialisasi. Seperti di awalnya mungkin ada seismic, ada beberapa banyak perusahaannya, di drilling juga ada banyak perusahaannya, service company yang memberikan jasa spesifik tertentu kepada aktivitas tertentu juga banyak sekali aktivitas, banyak sekali bentuk-bentuknya. Nah, yang di sebar yang di bawahnya adalah EPC engineering procurement construction yang installation yang membuat platform yang membuat apa namanya refinery pengilangan dan seterusnya itu juga banyak sekali perusahaan-perusahaannya dan di bawah itu lagi ada lagi perusahaan-perusahaan subnya lagi penunjangnya bisa seperti perusahaan yang transportasi, perusahaan yang khusus untuk melakukan jasa inspeksi, perusahaan yang mengurusi limbah, yang mengurusi bahkan manpower supply, kemudian ada yang tentang medical, ada yang tentang training, pelatihan, transportasi, baik itu kendaraan ringan maupun kendaraan berat, maupun perusahaan yang bergerak di bidang helikopter dan seterusnya. Ini banyak sekali. Sehingga kita ketika kita berbicara tentang masalah SMK 3, kita perlu mendudukkan dulu ini SMK 3 di mana, siapa, dan bagaimana. Nanti akan saya bahas sedikit mungkin untuk memancing diskusinya. Nah, tadi Pak Mirza juga sudah menyebutkan bagaimana landasan hukum atau bentuk-bentuk sistem manajemen K3 yang ada di sini, di dunia, maupun di Indonesia yang tadi sudah Bapak sebutkan, dari PP 50 tahun 2012 yang tentang menerapkan SMK3 yang sebelumnya diawali oleh Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang sistem manajemen keselamatan K3 yang sudah tidak berlaku lagi. Dan juga ada sebenarnya PTK 005 2018 yang dari SKK Migas tentang pengolahan
K3LL di kegiatan usaha hulu minyak dan bumi. Nah, di banyak-banyak institusi atau banyak-banyak apa namanya institusi yang bisa kita atau banyak lembaga yang bisa kita jadikan referensi benchmark untuk SMK 3, misalnya yang disebut dengan ILO, ILO International Labour Organization. Dia juga mempunyai ILO OSHA 2011 guideline tentang occupational safety and health management. Ini edisi kedua yang terbit tahun 2009. Di bawahnya itu juga ada IOGP, dulunya namanya OGP, perhimpunan perusahaan-perusahaan produser migas di dunia yang juga bekerja sama dengan IPK. IPK ini adalah salah satu perusahaan institusi di bawah di bawah UN yang khusus untuk tentang keselamatan ataupun K3LL di industri migas. Dia punya namanya IPK, IOGP IPK Report 510 tentang Operational Management System Framework yang terbit tahun 2014, merevisi OGP Report 2010 yang sebelumnya. Nah, di API sendiri ada banyak sekali standar-standar yang bisa kita jadikan rujukan gitu kan. Ketika di API bicara tentang drilling and servicing, ada API RP 54. Kemudian ada tentang 74 yang tentang onshore, 75 tentang offshore, 76 tentang 76 itu tentang contractor management system, dan 1173 ini tentang pipeline management system, karena di sana di negara asalnya memang pipeline management system ada perusahaan sendiri yang juga perlu di manage karena ada beberapa kejadian-kejadian tentang terkait tumpahan, pecahan dan seterusnya di operasinya mereka. Nah, di Amerika sendiri juga ketika si ANSI awalnya dengan IHA, American Industrial Hygiene Association, punya namanya Z10 juga tentang Z10 Occupational Safety and Health System. Nah, kemudian berubah akhirnya menjadi dengan ASSP, American Society Safety Professional. Saya juga ikut jadi member di sana. Jadi punya Z10 yang menggunakan framework dari ILO OSHA 2001. Sorry. Nah, ini juga merupakan salah satu sistem manajemen K3 yang bisa kita jadikan rujukan ini yang terbaru revisinya 2019. Selain itu ada ISO, sebenarnya sudah kita tahu ISO 45000 yang sebelumnya belum ada, masih OSAS 18001 yang baru terbitnya 2018 yang ISO 45000 ini, dan juga sistem manajemen lingkungan, quality. Dan juga kita dengar ada yang disebut dengan HSE UK. Di HSE UK, lembaga HSE UK ini punya namanya HSG 65 yang menjadi dasar juga kita melakukan managing health and safety edisi ketiga 2013. Saya loncat sedikit ke IMO ISM. Jadi di International Marine Safety Marine Organization ada namanya disebut dengan International Management Code for Safety and Operation of Ship and Pollution Prevention. Jadi kita namanya ISM Code. Ini sangat menarik sejarahnya. Saya coba sedikit karena ketika saya tahu sejarahnya sangat-sangat menarik. Jadi awalnya memang karena ada insiden dari Herald Free Enterprise. Jadi ketika dia kapal RoRo, roll on roll it, kalau misalnya pernah naik ke ferry. Jadi itu kapal RoRo ini dari Belgia menuju Inggris, menuju apa namanya tuh? Belgia menuju Dover di Inggris. Jadi dia itu sekitar bawah 500-an penumpang. Nah, di tahun 1987-an dia itu karena banyak sekali defisiensi di dalam implementasi keselamatan kerjanya di sana, sehingga akhirnya kapal ini tenggelam sambil menewaskan 193 orang. Dan ini membawa public inquiry sangat besar sehingga perlu mengadopsi resolusi bahwa kita perlu mengadopsi suatu keselamatan pengelolaan keselamatan manajemen di tahun 87 itu. Kemudian baru tahun 94 ESM Code ini masuk jadi bagian dari Konvensi SOLAS, dan baru 11 tahun setelah itu 1998 jadi mandatory bagi oil tanker dan bulk carrier. Ini baru ESM Code masuk menjadi mandatory. Baru kemudian 3 tahun setelah itu baru untuk kapal-kapal yang umum, untuk general cargo dan kapal-kapal yang umum. Nah, baru kemudian ada DNV. DNV ini sangat menarik, tahun pertama terbit tahun 1978, namanya awalnya sebenarnya International Safety Rating System oleh Bapak Seabird. Jadi dia juga yang salah satu yang meng-evolve dari si teorinya Hendrik, dan awalnya itu kemudian berkembang tahun
edisi ke-8 edisi ke-7 2006 masuklah sustainability, health, safety and environment, dan tahun 2009 di edisi ke-8 masuklah proses safety. Nah, di 2019 ini di bulan April tahun lalu itu juga terbit yang edisi terbarunya, edisi ke-9 yang terakhir itu mencakup 10 aspek, jadi occupational health, occupational safety, process safety, security, environment, quality, asset, integrity, energy, knowledge, dan juga social responsibility. Ini sebetulnya ada sistem buat assessment, tapi bisa kita lakukan reverse engineering, kita tarik ke belakang sehingga kita bisa lihat kira-kira bentuk SMK 3 yang sangat komplit paketnya itu seperti apa kalau dari di Envy. Dan ini saya coba angkat-angkat seperti apa. Pertanyaan yang ditanya sebetulnya adalah, sebetulnya sistem model SMK 3 mana yang akan kita pilih gitu kan? Ini pertanyaan besar gitu kan. Oh, banyak sekali model-modelnya, kayak makan di warung Padang ada banyak sekali menunya, kita kebingung sendiri mau ambil yang mana gitu kan. Nah, saya akan coba menggambarkannya dari apa yang pengalaman saya sedikit ketika saya bekerja di dua perusahaan service company, satu perusahaan national oil company, independent national oil company, kemudian di international company, dan juga di terakhir sekarang di integrated oil company. Nah, di kontraktor sebetulnya kita bisa melihat bahwa driver terbesar SMK 3-nya adalah dari klien. Ketika klien punya requirement apa di SMK 3, itu yang akan coba akan diupius. Karena memang perusahaan dibuat untuk mencari untung, membuat bisnis gitu kan. Dan itu akan jadinya semakin bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil memenangkan tender, paling nggak lolos pre-qualification. Jangan sampai orang safety disalahin karena nggak lolos tender karena aspek dokumentasi gitu kan. Nah, ini juga banyak sekali yang kemarin yang saya waktu pelajari ketika awal-awal dulu mengcompile dokumen-dokumen tender dari Exxon, Chevron, Kopi, Santos, Tetley, Seleraya, SPA, Saripari, dan seterusnya, sehingga belajar banyak sekali beberapa elemen-elemen dari masing-masing ekspektasi SMK 3 mereka untuk kontraktor. Nah, tapi bagusnya ketika mereka menerapkannya dengan sangat konsisten, tadi di akhir tadi Pak Waluyo sempat sebutkan nanti akan SMK 3 ada dijelaskan lebih khusus oleh Pak Kurning ya. Saya akan coba sedikit saja. Kalau mereka konsisten ketika melakukan interim review, pre-job review dan seterusnya, nanti akan sangat bagus sekali kita untuk bisa belajar banyak. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa ada banyak tipe-tipe dari perusahaan-perusahaan tadi juga implementasi di lapangan itu bisa berbeda gitu kan. Ketika kita punya sistem manajemen di atas kertas itu berbeda ternyata di atas lapangan gitu kan. Ketika dia berjalan di lapangan dengan di atas rak itu berbeda, karena akhirnya balik lagi kita kan perlu melakukan fit for purpose gitu kan, apa yang paling sesuai untuk tipe organisasi. Dan kadang-kadang itu sangat berat bagi tipe-tipe perusahaan kontraktor karena sangat besar sekali ininya, apa namanya, requirement dari dokumen birokrasi dari administratifnya. Kemudian di field itu saya juga di EMP Semberah di field kemarin kita beberapa hal yang perlu yang saya lakukan ketika implementasi SMK 3 di sana adalah aplikasi-aplikasi program, dan ini sangat beberapa hal. Jadi ada penelitian, ada paper-paper research yang mengatakan bahwa memang elemen terbesar adalah kita harus mengakui bahwa upper management support itu adalah suatu elemen yang nggak bisa kita bisa singkirkan. Itu ketika field manager ketika itu sangat mendukung dan memberikan support yang besar, itu sudah hampir setengah pekerjaan sudah selesai orang safety gitu kan. Jadi sisanya kita tinggal lakukan beberapa hal, kayak misalnya saya yang lakukan di lapangan misalnya ketika itu communication, inspection, risk assessment, environment monitoring, accident investigation, dan hal-hal yang seperti itu yang kita bisa dengan mudah lakukan ketika kita memang dari sisi leadership sudah memiliki kekuatan ataupun support komitmen yang sangat besar. Support itu bisa biaya dan juga komitmen waktunya gitu kan. Nah, ketika ketika masuk ke dalam POC di Chevron, ini yang menarik bahwa sistem-sistem manajemen K3-nya mereka agak berbeda gitu. Mereka pakai yang disebut dengan Operational Excellent Management System OMS. Saya juga punya bukunya. Baru punya ketika sudah keluar dari Chevron, oh ternyata ada toh ininya, apa referensi ilmiahnya ini ya yang dipakai. Kenapa sih industri migas itu punya sistem yang sedikit berbeda, berat ke masuk ke proses safety-nya. Mungkin Mas Alfian juga bisa menjelaskan tentang proses safety di migas. Banyak sekali aspek-aspek proses safety engineering yang di situ ditekankan juga. Bukunya Operational Excellent Management System.
ternyata itu adalah suatu sistem yang umum, juga bisa siapapun bisa pakai gitu kan. Nah, parent company ini yang ngedrive dari kita sebagai operating unit di masing-masing perusahaan, masing-masing negara gitu kan. Dan tapi menariknya mereka juga tetap melakukan empowerment dengan cara ketika mendevelop proses-proses tertentu, mereka itu melakukan proses venting gitu kan. Itu di share ke masing-masing unit operasi sehingga masing-masing unit operasi itu juga bisa memperkaya, mengkritisi proses yang mau di-deploy. Jadi nggak langsung serta-merta ini turun dari Tuhan, kamu harus melakukan gitu kan. Ini adalah suatu yang langsung. Ya. Pak Samsul Arifin, kira-kira berapa lama lagi? 5 menit lagi boleh, Pak? Ya, bisa lebih pendek lagi. Oke, baik, Pak. Wah, ini belum sampai ke Pertamina-nya. Baik, Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya percepat saja. Jadi memang ada itu yang harus masuk juga bahwa kita perlu melakukan ketika kita duduk di kursi corporate, kita perlu melihat bahwa operating unit yang akan melakukan itu perlu dimintai feedback ya, karena dia akan melakukan apakah ini doable atau enggak, bisa dilakukan atau enggak. Sebegitu dulu, kemudian ketika transisi di Pertamina saya singkat saja bahwa ketika kita punya legacy yang cukup kuat, jadi saya sekarang dulunya awalnya masuk ke Pertamina Hulu Kalimantan Timur di Balikpapan, sekarang saya pindah ke Jakarta setelah hampir 10 tahun saya di Balikpapan, sekarang saya balik lagi ke ibu kota. Di sini di PHI sangat menarik strategic decision yang diambil oleh manajemen bahwa dia melakukan hanya framework assessment saja ketika itu melakukan menggunakan DNV, menggunakan yang telah memasukkan elemen proses safety. Jadi sangat bagus sekali karena punya background yang sangat kuat. Oke, 1 menit lagi dari saya mungkin ini bahwa ada perkembangan zaman gitu kan, ada sistem manajemen K3 juga berkembang dari awalnya mungkin si Taylor tahun 1910-an tentang bagaimana pekerja itu bodoh sehingga harus dikontrol secara kuat. Kemudian dari Hendrik yang juga fokus kepada unsafe human unsafe, kemudian juga Swiss ya, tapi juga Swiss memperlebar kepada aspek manajemen dan engineering. Tapi semuanya hampir punya ini yang sama. Nah, sekarang ini perlu kita ke suatu hal yang berbeda bahwa kadang-kadang ada burden dari sistem manajemen K3 itu lebih ke arah birokrasi dan juga akhir ada false sense belief kita bahwa semakin banyak peraturan itu semakin bagus compliance-nya. Padahal kenyataannya enggak, semakin banyak peraturan justru kita akan semakin mudah menemukan pelanggaran di lapangan. Dan semakin ketat juga, maka itu perlu kita benar-benar perhatikan ketika kita mendevelop peraturan-peraturan tertentu. Nah, terakhir ini saya tutup saja langsung. Si David Propan punya ide tentang yang disebut dengan safety management. Soalnya ketutup sama safety management or guided ini ya, adaptability. Jadi kita perlu melihat bahwa sistem manajemen apapun sebenarnya punya kelemahan. Ada di lapangan sebelum ada bentrokan antara konflik kepentingan, trade-off, keterbatasan sumber daya, dan juga beberapa hal yang baru ditemukan di lapangan. Sehingga kita perlu melakukan memastikan safety management kita yang punya ada itu juga mengakomodir, mendukung, memfasilitasi, dan mensupport adaptasi yang dilakukan oleh orang di lapangan. Jangan justru mematikan bagaimana adaptasi mereka dengan supaya tujuan bisnis tercapai. Pekerjaan selamat, sukses, dan juga produksi tercapai. Kira-kira itu saja, Pak Waluyo, dari saya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul Arifin. Rekan-rekan semuanya, masih ingat bagaimana kita punya kebiasaan memberikan aplaus ke pembicara ya. Sekarang kita mulai lagi, kembali lagi. Selamat dan terima kasih untuk Pak Samsul Arifin. Kita kasih bersama-sama gitu kan ya. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Yang daftar untuk ikut webinar ini itu udah 800-an. Tapi kapasitas Zoom kita cuma 500. Maka ada juga yang saat ini bisa mengikuti lewat YouTube. Nah, tapi enggak ada masalah, kita akan tetap akan bisa mendapatkan materinya dengan yang sama. Rekan-rekan semuanya, dan juga mohon maaf juga Pak Samsul Arifin, memang kali ini adalah kita akan lebih banyak juga kita mengajak teman-teman. Jadi bukan hanya saja yang ditunjuk, dimintakan untuk menjadi katakanlah pembicara, ya, tapi nanti juga kami mengharapkan nanti peserta juga nanti juga untuk ikut serta menyampaikan pendapatnya. Menarik tadi Pak Samsul Arifin kan menyampaikan salah satunya adalah juga sangat tergantung
masing-masing bisnis unitnya itu bagaimana menerapkannya. Kalau bahasa saya biasanya adalah tergantung bagaimana pelaksanaannya itu adalah tingkat maturitasnya seperti apa. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, kita masih ada dua pembicara lagi, Pak Alvin sama Pak Gurning. Saya intip sebentar, tadi di pertanyaan banyak sekali pertanyaan tentang kontraktor safety management system. Maka itu nanti biar itu bagiannya Pak Gurning nanti yang pembicara keempat menyampaikan seperti itu. Tapi nanti juga kayaknya kita sharing sebentar aja nih. Kita sharing sebentar untuk tolong Pak Mirsa disiapkan jawabannya, karena kelihatannya itu ada fan-nya Pak Mirsa ini yang menanyakan ini dari Ibu Widya Ariasti. Ya, izin bertanya, apakah ada pembinaan yang dilakukan dari Kementerian ESDM untuk implementasi SMK 3 Migas ini dalam bentuk apa saja? Kemudian satu lagi juga sebetulnya mungkin nanti untuk siap-siap untuk dijawab, tapi mungkin nggak sekarang, yaitu mungkin Pak Edi Purnomo, Ketua Pakem atau Sekjennya, Pak Saifullah atau siapapun dari Pakem nanti untuk bisa menjawab nih. Ada pertanyaan dari Atianti Diah Probosari, ya. Ada menanyakan, untuk grup Pakem apakah kami akademisi bisa ikut join, Pak? Mohon maaf sebelumnya, saya dosen dari Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Jadi, Bapak-Bapak semuanya, inilah salah satunya kita untuk merangkul semua pihak, ya. Jadi tolong siap-siap Pak Mirsa untuk jawab, tapi saya ingin menjelaskan. Saat ini moderatornya itu kolonial. Dua pembicara tadi, milenial. Pembicara ketiga, masih milenial. Tapi nanti yang keempat, semi-kolonial, semi-milenial. Harapannya nanti di regenerasi, di pertemuan ketiga, keempat, kelima, akan semakin sedikit yang kolonial, semakin muncul nanti yang milenial-milenial. Itu dengan cara merangkul seluruh dia. Jadi, saya rasa pertanyaan tadi adalah nanti silakan aja, nanti kita senang sekali dari Pakem untuk bisa ke sana. Jadi mungkin Pak Mirsa tolong dijawab itu tadi dulu Pak, pertanyaan satu dulu sebelum nanti kita lanjutkan untuk ke pembicara ketiga. Pak Mirsa bisa sampaikan, silakan. Ya, baik Pak Walio, makasih Pak Walio. Tapi kita sudah terbukti Pak, orang-orang kolonial sudah ada buktinya nih Pak, milenial kita lagi mencari bukti Pak. Untuk Bu Widya, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait pembinaan pelaksanaan terkait implementasi SMKM ya Bu, kalau kita di Migas itu sistem manajemen keselamatan Migas, bukan SMK 3. Kita ada pembinaan, tapi memang SMKM kita ini ditujukan objeknya adalah di kawan-kawan di badan usaha atau bentuk usaha tetap, di mana kemarin disampaikan Pak Adi Purnomo, yaitu ke kepala teknik. Jadi kita ada pembinaannya, selain itu juga kita ada penilaiannya. Kemarin mungkin kalau ikut di sesi sebelumnya, di tahun ini dalam waktu dekat nanti setelah Lebaran, kita coba mengimprove pelaksanaan penilaian SMKM ini melalui sistem online. Karena kita terbatasan dengan WFA dan lain-lain, kita sudah menyiapkan tools-nya. Nanti kita akan mintakan kawan-kawan perusahaan oil company untuk melakukan audit mandiri dulu. Dengan menyampaikan bukti-buktinya, nanti kita akan evaluasi dan nanti kita akan bisa menentukan nilainya seperti apa. Itu Pak. Tadi ada sedikit awal, yuk mungkin saya banyak yang menanyakan mengenai PDCA. Benar Pak, PDCA itu prinsip ya Pak. Prinsip elemennya Pak. Sebenarnya semua berpikir untuk plan, do, check, and action. Dan itu selalu siklus yang berputar terus berjalan terus Pak. Mungkin itu Pak tambahan saya Pak Waluyo. Yeah, baik, terima kasih. Ya, itu memang ada beberapa PDCA aja. Tolong Pak Samsul juga diintip di pertanyaan di chat Pak Samsul ya. Nanti tolong dilihat, siap-siap, tapi kayaknya saat ini akan kita kasih kesempatan untuk pembicara ketiga dulu. Jadi kalau tadi saya singgung kayak yang namanya ISO 45001, maka yang namanya klausul 9 dan 10 itu adalah yang 9-nya pantau tinjau, monitoring evaluasi, 10-nya adalah corrective action. Jadi memang kalau yang namanya kita ngomong ISO, pasti selalu prinsipnya apa, kerangka kerjanya bagaimana. Kalau kerangka kerja pasti ada itu namanya PDCA-nya. Ya, kemudian lagi prosesnya. Kalau prosesnya itu biasanya itu ya klausul 7 dan 8. Itu adalah mengenai operasionalnya itu seperti apa. Makanya akhirnya yang membedakan antara ISO namanya 45000 sama ISO 37000 yang sistem manajemen nanti penyuapan, ISO nanti mungkin yang lainnya, itu nanti perbedaannya adalah ada di operasionalnya lebih banyaknya. 9-10-nya kira-kira adalah hampir sama. Oke, saya nggak akan panjang lebar di sini. Saya lanjutkan untuk yang pembicara ketiga. Di mana pembicara ketiga ini adalah jauh dari Qatar sana. Saat ini mereka bekerja di Qatar. Inilah perbedaannya.
Kalau yang di Indonesia Pak Mirsa tadi jauh dari Arab tapi malah jenggotnya lebar. Sekarang si Alvin fotonya malah sekarang adalah halus. Silahkan Pak Alvin. Tapi sebentar, saya lupa ngasih mengenalkan jadinya. Pak Alvin ini adalah bisa kita lihat di sini bahwa dia adalah dari IT Institut Teknologi Nasional Chemical, kemudian ini yang menarik nih kalau master degree-nya itu ada dari ini sama Heriot Watt University, kemudian juga ada Professional Engineers dari PII. Rekan-rekan semuanya ya, ini bagus juga untuk ikut di PII, ini ada kegiatan yang bagus juga sama ASEAN Engineering, sama sekarang doctoral degree nanti tolong diteruskan sendiri Pak nantinya gitu kan ya. Alhamdulillah Pak Alvin ini termasuk aktivis juga di Pakem juga. Tolong rekan-rekan semuanya nanti silakan itu bersama-sama, yuk kita bersama-sama Pakem meningkatkan kompetensi kita membangun budaya K3. Nah, tadi bukan hanya migas, katanya saya dengar. Terima kasih, selamat datang buat teman-teman yang dari Menderba juga. K3 sama saja di mana saja. Rohnya kita dapatkan. Dimanapun juga kita melihat, kita lakukan risk assessment, maka lanjut di situ. Nah, Pak Alvin memang bisa kita lihat di sini bagaimana mulai dari awal tahun 2000, project sales engineer dari PT UDM, kemudian terus mengembangkan profesionalnya sampai sekarang dia sebagai proses safety specialist di Katagas. Silakan Pak Alvin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan ini. Selamat siang untuk Bapak-Bapak semuanya. Di kami masih pagi, berbeda 4 jam di sini. Saya share dulu screen saya sebentar. Baik. Saya coba. Sudah terlihat screen-nya ya, mudah-mudahan. Sudah, alhamdulillah. Silakan. Baik, saya mungkin mau cerita tentang ini Pak, jadi bukan hanya untuk sistem keselamatan migasnya, jadi ya mungkin pengalaman kami dari mulai pertama kali karir, terutama pada saat masuk kontraktor, setelah di vendor di PT UDM, kemudian masuk kontraktor di Technip, itu mengalami merger. Jadi merger antara Technip dan Coflexip, jadi kalau Technip ini adalah EPC company-nya, sementara Coflexip adalah semacam manufakturernya, jadi pembuat bermacam-macam alat. Nah, kemudian tahun 2007 itu kami pindah ke Chevron setelah dari Amec BRK, itu juga setelah mengalami merger. Merger ini sebenarnya akuisisi kita bisa bilang, karena Chevron membeli Unocal, jadi ada perubahan manajemen sistem juga di situ. Dan terakhir, pada saat kami di Katargas sekarang, tahun 2017 itu ada integrasi antara Rasgas dan Katargas sehingga jadi satu perusahaan Katargas saja yang akhirnya ya manajemen sistem pun berubah. Nah, untuk mengenalkan mungkin pertama kita harus tahu dulu dari bisnis framework perusahaan ketika kita terutama mengalami hal perubahan manajemen sistem atau apalagi challenge-nya adalah merger, terutama budaya kerjanya juga yang akan berubah. Di sini kalau kita lihat sebenarnya tujuannya dari merger itu seperti untuk Katargas, ya kita punya 183 wells total dari 25 platform kurang lebih di offshore. Jadi kita punya exploration sampai refining. Jadi kita punya helium refinery 1 dan 2, kemudian onshore facilities-nya kita punya 14 LNG trains, di mana 6 diantaranya adalah mega trains. Jadi mega trains ini umumnya adalah 3 kali lipat dari train biasa. Sementara associated product yang kita punya LPG, kita punya NGL, kita punya sulfur, kita punya ethane, helium, dan fuel condensate. Dan untuk membuat hal ini, kita punya banyak stakeholder yang harus diperhatikan dengan sangat baik. Yang pertama adalah country-nya sendiri, karena perusahaan tempat saya adalah sebenarnya adalah BUMN. BUMN di bawah Qatar Petroleum. Stakeholder-nya cukup banyak. Kemudian kita punya shareholder yang kecil-kecil seperti local community, employees, media, customer, non-governmental organization, and the industries, karena kita member, contohnya kita adalah memang adalah formal member dari IOGP. Jadi kita punya report yang harus dilaporkan setiap bulannya atau setiap 3 bulannya ke IOGP. Sehingga merger ini adalah sesuatu yang memang harus benar-benar diperhatikan dan otomatis sebenarnya tujuan dari company pasti punya pillars atau hal-hal penting yang memang harus diperhatikan. Dan rumusnya pada saat 2017 mulai merger ini dan kemudian 2018 dideklar memang sudah full merger,
Ya, pilar yang kita punya adalah safety and health. Itu ada 6 di situ, Bapak Ibu bisa lihat. High caliber force, efficient reliable operation, quality and flawless execution, terutama untuk project dan operation itu sendiri. Kemudian customer satisfaction and financial performance. Oke. Bagaimana strateginya? Khususnya untuk upstream, ini saya cuma gambarkan untuk upstream aja, jadi saya tidak akan bicara tentang refining dan downstreamnya. Jadi kita punya dari upstream sampai downstream ya. Jadi kita harus plot dulu technical challenges-nya apa saja, baik dari sisi exploration, kemudian reserve-nya memang harus disertifikasi. Ini contohnya untuk Indonesia. Kalau reserve certification ini pasti di Lemigas, kalau kita punya lembaga tersendiri di sini, di Kementerian SDM-nya untuk Qatar. Kemudian kita harus melihat memperhatikan hal project basis-nya pada saat plan development atau bisa dibilang fit sampai basic engineering dan detail engineering dan tahap project development atau sudah masuk construction pada umumnya. Di sini ya otomatis kita harus berbicara masalah capex, capital expenditure-nya apa saja yang harus diperhatikan. Dan technical challenges yang lainnya ya tentu pada saat operation phase itu sendiri, pada saat kita berbicara mengenai production target sampai vendor atau kontraktor manajemen strategi dan detailnya termasuk hal maintenance space sampai akhirnya kita harus meyakinkan kepada shareholder atau investor mungkin dipanggilnya di Indonesia bahwa nanti akan menguntungkan. Nah, HSE manajemen strategi secara umum ya kita sudah Bapak Ibu yang mungkin sudah praktisi sudah hafal ya pada intinya dia ada 3 tahapan dari kita harus perhatikan dari sisi engineering, kemudian dari sisi manajemen sistem atau disebut processes dan standards, kadang-kadang oleh berbagai organisasi lainnya, dan hal human factor yang terakhir. Di mana kalau kita perhatikan 3 hal ini, otomatis kita harapkan rate of incident itu turun, sementara safety performance-nya akan naik, dan otomatis profit itu bisa naik, seperti slide ini. Kalau kita bicara DuPont, ke arah DuPont ya mereka bilang unsafe act atau risk behavior itu 96% kontribusinya dan other cost 4%. Dan ini teori yang memang lama. Saya cuma tampilkan sebagai untuk informasi saja, terutama rekan-rekan yang mungkin belum berpengalaman. Nah, ada menariknya pada saat kita berbicara masalah merger ini, apalagi kalau untuk di Qatar kita ada sistem wasta. Wasta ini sebenarnya adalah suku ya, atau penguasanya. Jadi suku apa dan marga apa yang berkuasa, yaitu otomatis ya pasti akan lebih diperhatikan. Dan yang menarik juga di sini, karena kami itu adalah multi-shareholders, jadi kalau di perusahaan saya aslinya dulu, jadi banyak sekali shareholders-nya. Mungkin ada, kalau di slide ini ada Total, ada Shell, ada ExxonMobil yang dominan. Sementara di perusahaan sebelah yang merger dengan kami, yang dominan hanya satu, yaitu ExxonMobil. Akhirnya tarik-menarik. Sementara si kesukuan ini juga sangat berperan penting. Akhirnya ya kita tidak bisa bilang merger ini nanti harus memakai sistemnya ExxonMobil saja, tidak. Maka kesepakatan yang ada ya adalah integrasi ujungnya. Seperti itu. Jadi tujuan dari sistem manajemen sistem kalau kita lihat satu slide untuk Chevron di situ ya mereka ingin ada profit yang jelas, sistemnya adalah OIMS yang seperti tadi Mas Hamsu sudah jelaskan, kalau di ExxonMobil OIMS, kalau di Total disebut Maestro, kemudian kalau di Shell disebut Hazard Effect and Management Processes, dan di BP sistemnya ada lain lagi. Di mana di manage adalah cost management, capital project, dan organizational capability-nya, sehingga kita dapat sustain performance-nya. Bagaimana sih supaya integrasi ini bagus? Ya, kita ingin sebuah structure yang memang sesuai dengan kepentingan company ini sendiri. Di mana struktur yang lama mungkin tidak valid lagi, sehingga struktur baru perlu dibuat. Dan hal continuous improvement diharapkan bisa diterapkan di situ, baik dari sisi paling atas yaitu policy, manajemen policy, proses atau prosedur-prosedur yang ada, termasuk guideline, sampai kita terapkan juga hal safety case. Jadi di Qatar memang diterapkan juga safety case ada 2, yaitu pada saat design dan pada saat operation. Jadi safety case operation berbeda dengan design safety case pada saat project. Gimana kita mengintegrasikan secara umum flow-nya seperti ini secara umum. Pertama, kita harus berbicara mengenai minimum country and company expectation, seperti apa.
Kemudian kita mapping terhadap country regulation dan international standard and law dan international body yang memang punya requirement tertentu. Kemudian kita juga mapping mengenai best practices yang ada, kekuatan di masing-masing organisasi yang ada berdasarkan technical advice dan standard and procedure yang sudah ada. Dan di situ kita lakukan gaps analisis, kemudian kita lakukan risk analisis juga sehingga terjadilah integrasi yang ada. Di mana diharapkan nanti final produknya ada group guidance atau design standard yang benar-benar baku untuk perusahaan atau perusahaan yang sudah merger tersebut. Ini maksud dari slide ini ya. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat nanti ujungnya kalau kita ambil salah satu elemen saja yang mungkin elemen safety di sini, diharapkan HACCP management system untuk hal safety ini sudah terbentuk dengan baik. Sehingga nanti hal-hal yang ada saya tulis di situ satu persatu termasuk kontraktor manajemen dan lain-lain itu tercakup. Dalam hal kita bisa mengatur masalah mengenai performance dan hal-hal yang perlu diatur di dalam keselamatan instalasi, keselamatan proses, keselamatan proses di tempat kami yang mengacu kepada OSHA 1910 ya. Dan ada keselamatan pekerja yang harus diatur, kemudian keselamatan umum karena kami produknya banyak dipakai oleh industri di dalam negeri itu sendiri ya, dan tempatnya atau mungkin lokasinya kantornya beberapa di tempat, dan karena kami juga punya komplek tersendiri seperti komplek untuk masyarakat atau pekerjanya. Dengan adanya sistem ini diharapkan semua hazard atau risk itu bisa di manage dengan baik, dikelola dengan baik, kemudian kita bisa mengklasifikasikan bearish atau controls yang yang diperlukan untuk memanage semua hal tersebut dari misalnya hal mengenai permit to work system, dan diharapkan tidak ada kejadian kecelakaan ataupun reputasi yang buruk di kemudian hari kalau kita mengelolanya dengan baik dengan performance yang baik juga tentunya. Oke. Okay. Nah, ini slide dua slide terakhir kami. Jadi tantangan di organisasi secara umum pada saat merger apalagi operation juga sebenarnya secara umum adalah tiga, yaitu adalah proses, adalah mengenai mengerti mengenai policy, kebijakan, prosedur, guideline dan lain-lain, kemudian mengerti mengenai plan itu sendiri alias pabrik dan instalasinya, dan mengerti mengenai people. Secara umum kalau kita deep down lagi, kalau di kami yang pertama karena merger ini dulunya pasti ada silo organization. Silo organization maksudnya orangnya ya bekerja mengenai dengan sistemnya atau organisasinya masing-masing. Dengan merger dipaksa untuk ada kolaborasi atau kerjasama ya. Dan hal yang lain yang mungkin terjadi juga di Indonesia adalah di sini yang bekerja di Qatar ini atau Qatar Gas itu lebih dari 70 negara. Jadi asalnya dari 70 negara. Jadi ekspat yang bermacam-macam background, budaya, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Yang memang harus kita lakukan merger dengan baik. Dalam artian diharapkan nanti outputnya, solusinya atau harapannya adalah pertama ada kolaborasi atau kerjasama dan memang dimulai dengan mandat yang harus tersedia atau diberlakukan dari atas apa yang ingin dicapai. Kemudian kita harus punya reward sistem yang baik dan ada opportunity yang equivalent atau yang sama untuk berbagai orang. Terutama karena mungkin ada 70 nationalities yang terlibat di sini. Dan change yang diharapkan ketika kita melakukan organization change atau plan change, diharapkan semua hal prosedur, standar, dan guide ini ya bisa menyatu dengan baik ya, dalam artian tidak ada kita bisa bilang oh ternyata sistem manajemennya company sebelah lebih bagus daripada company yang ini ya, itu tidak diharapkan dipikirkan atau dibenak oleh masing-masing orang lagi, sehingga diharapkan nantinya setiap orang itu memang berpikir adalah satu tim, punya satu manajemen sistem yang terintegrasi, dan kita harus lebih adaptif atau dynamic dalam menghadapi terutama era COVID-19 ini ya. Jadi itu harapannya. Dan kemudian tantangan yang lain lagi adalah mengenai hal komersial, sales tax, karena kita punya lebih dari sekitar 70 juga negara yang memang kami targetkan sebagai customer. Ya, yang kita harapkan atau yang kita harus punya adalah collaborative agent atau kerjasama yang baik antara instansi. Yang mana kalau saya
bisa mungkin kasih masukan sekalian di sini. Di Indonesia yang masih sangat susah adalah kerjasama antar instansi ataupun antar kementerian yang harus diperbaiki lagi, karena peraturannya terkadang tumpang tindih, apalagi untuk masalah keselamatan kerja ataupun kesehatan kerja. Ketika kita bilang merger ini berhasil dengan baik, maka nanti juga diharapkan komitmennya hanya satu juga tujuan atau end result yang diharapkan, dan direction atau arahannya juga hanya satu. Kemudian tantangan yang lain lagi adalah masalah kompetensi, apalagi karena dari 70 negara asal pekerjanya, kita harus memang benar-benar memperhatikan saat mendevelop staff, memplanning staff mana, kemudian merekrut, dan kita harus membuat sistem performance management yang baik, yang mengidentifikasi gaps, maupun agar kompetensinya itu juga naik terus. Yang menarik, sekarang sudah mulai diterapkan, seperti ada audit mengenai hal kompetensi dan performance masing-masing departemen, diharapkan tidak didominasi oleh satu negara saja. Seperti misalnya ada satu departemen, mungkin kebanyakan ada dari Asia Timur, dan diharapkan nanti ketika setelah merger, memang harapannya pada sebelum merger, di departemen ini tidak terkonsentrasi pada satu populasi dari asal satu negara saja. Dan terakhir, slide saya. Ya, ini tantangan di COVID-19, banyak krisis yang mungkin akan kita hadapi. Saran dan solusi, ya kita semua harus visionary, berpandang jauh, kita harus lebih dinamis dan adaptif terhadap hal-hal apapun tantangan yang dihadapi, dengan mungkin minimal langkah-langkah yang sama dengan yang saya tampilkan di slide sebelumnya. Jadi kita harus identifikasi technical challenges, commercial challenges, sampai HSE challenges juga. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan pagi ini, Pak Waluyo, Pak Mirza, dan rekan-rekan semua, termasuk Pak Guning dan Pak Samsul. Baik, terima kasih Pak Alvin. Rekan-rekan semuanya, tadi disinggung bagaimana mengintegrasikan daripada sistem yang tadi ada merger, ada akuisisi. Kebetulan saya juga sempat ngalamin perusahaan merger, ya. Waktu itu BP dengan Amoco, kemudian BP Amoco dengan Arco. Nah, waktu BP Amoco ke Arco itu akuisisi. Nah, kalau namanya akuisisi, biasanya langsung saya tanyakan, sisi yang mana yang diakuin? Karena maksudnya itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, kira-kira dari sistem manajemen apa sih yang akan dipakainya? Itu biasanya power play yang ada di manajemen influencer yang di atas perusahaan, di top level manajemennya. Jadi kalau seandainya dulu BP dan Amoco, ada beberapa sistem mengenai yang namanya manajemen safety-nya adalah di BP, tapi kalau dari Amoco. Barangkali itu sebetulnya kalau seandainya bisa kita integrasikan, bagus. Esensinya sebetulnya adalah ada di rohnya. Gitu. Bapak-bapak, tiga pembicara sebelumnya, mulai banyak itu pertanyaan yang listed tentang SMK 3. Jadi tolong siap-siap saja untuk menjawabnya, tapi tidak sekarang. Saat ini saya akan mintakan Pak Gurning sebagai pembicara keempat untuk bisa sharing untuk yang keempat, yaitu adalah sebelumnya saya akan kenalkan dulu Pak Gurning. Pak Gurning akan sharing pengalaman beliau dari beberapa perusahaan, dan barangkali nanti tolong Pak Gurning penguatannya di masalah kontraktor sistem itu bagaimana, karena mostly saat ini kan manpower kita tuh lebih banyak diserahkan ke kontraktor nih. Ya, rata-rata mungkin hasil sekitar antara 1:4. Gitu kan. Nah, Pak Gurning ini tadi yang not kolonial, semi-kolonial, ya, jadi masih jauh di bawah saya gitu kan ya. Pengalamannya dia luar biasa, ini dari senior process engineer dari PT Arum, kemudian masuk ke BP. Ya. Kalau BP itu sebutannya, saya sering menyebutnya BP itu adalah BP. Tapi kalau perusahaan-perusahaan asing yang sudah jatuh tempo kontraknya, kemudian pindah ke Pertamina, masih BP juga, tapi B Pertamina. Nah, itu aja bedanya. Gitu kan, ya. Nah, berarti yang nggak sempat lewat, ya, itu tentunya adalah beda. Jadi kalau Samsul Arifin itu sekarang juga BP itu, tapi B Pertamina. Gitu kan, ya. Pengalaman Pak Timbul yang luar biasa, ya ini proyek Dongli Senoro, kemudian yang terakhir ini Impact Abadi LNG, ini adalah nanti akan memberikan banyak insight di sini.
beliau dari Pematang Siantar, Maoliate ya. Terus kemudian tapi SMA-nya sudah Jogja, jadi sudah terbiasa makan gudeg di sini. Kemudian lulusannya pun juga kayaknya Gajah Mada. Jadi kayaknya untuk meyakinkan supaya diterima di Jogja, di Gama, Gajah Mada, beliau SMA-nya pun juga sudah di Jogja. Pak Kurning, your floor. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Apakah suara saya didengar? Ya, bagus Pak. Oke, saya coba mau sharing slide presentation saya. Sambil menunggu, mungkin saya jelaskan tadi bahwa pembicara sebelumnya keren-keren ya. Sangat-sangat milenial banget. Jadi gimana caranya saya mau share nih? Jadi saya mau berbicara tentang kontraktor HSE Management System. Seperti Pak Waluyo tadi katakan, ya hampir 5 kali lipat sambil menunggu ini slide saya di mana ini. 1, 2, 3 kebanyakan slide. Ah, ini dia slide Pak. Kebanyakan orang-orang yang kerja di lapangan itu adalah kontraktor. Ya. Ya, betul Pak, ya. Dan hampir 5 kali lipat Pak, kalau kita lihat kecelakaan yang baru terjadi di Belawan, ya. Itu yang terkena dampak itu kontraktor. Nah, saya cuma mau katakan bahwa tolong slide show, Pak. Ya, baik. Saya sedang lakukan nih, sudah bisa diterima. Sudah ada tapi belum slide itu ya, masih nunggu, silakan ya. Oke, slide slow. Good. Oke. Lanjut. Nah, jadi terus terang memang mereka lah yang terpapar di lapangan sana yang berhadapan dengan day to day activity, risiko dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari Migas bagaimana caranya kita ya mau manage semua kontraktor yang ada di lapangan itu supaya mengikuti kaedah-kaedah. Nah, jadi ada 6 langkah utama di dalam mempersiapkan kontraktor. Karena begini, Bapak-bapak, Ibu, yang kejadian di lapangan itu banyak terjadi adalah kontraktor dipilih setelah di lapangan baru HSE-nya diperkenalkan. Ini yang sebetulnya salah. Jadi ada 6 ya. Jadi 6 ini pertama harus dilakukan risk assessment ya. Kemudian pre-qualification, yang ketiga adalah selection. Itu dimaksud sebelum pre-award. Nah, di warna merah ini HSE itu sangat memegang peranan penting ya. Baru setelah contract award ada yang disebut dengan pre-job activity, working progress dan final evaluation. Itu disebut dengan post award. Nah, yang kebanyakan terjadi biasanya sih, maaf yang enggak pernah pengalaman seperti itu, tapi setelah award baru diperkenalkan HSE management system-nya. Baru diperkenalkan ini loh yang kita mauin, terlambat, Pak, ya. Nah, makanya saya mau menggarisbawahi kepada kita HSSE plan ya. Adalah bagian paket dari dokumen tender. Itu harus jelas. Bahkan ada yang membuat HSE plan itu setelah contract award. Nah, ini yang sebetulnya banyak salah kaprah. Akhirnya apa? HSE plan tadi pun sudah dibuat tidak punya kekuatannya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya HSE plan itu isinya apa? Strukturnya. Tapi kalau saya bisa garis bawahi, sebetulnya dari awal itu HSE plan itu harus berdasarkan risk-nya. Jadi resikonya apa di situ, hazardnya apa di situ, dikelola, dipakemkan, dimasukkan ke dalam satu dokumen.
disebut dengan HSE Management Plan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, Pak, apa acuan daripada HSE Plan kontraktor? Ya itu tadi, berdasarkan risiko setiap pekerjaan. Kalau pekerjaan tadi berbeda risikonya dengan pekerjaan yang sama tapi di tempat lain, itu juga berbeda. Jadi struktur dari HSE Plan pertama adalah eksekutif, ya ringkasan eksekutif maksudnya. Kemudian objektif dari HSE Plan itu apa? Di situ jelas harus dituliskan ruang lingkup pekerjaan dan aktivitas proyek. Nah, baru yang keempat adalah bagaimana untuk mengadres semua aktivitas di lapangan, HSE management sistemnya apa? Nah, ini lebih kecil skopnya lagi, tapi langsung tangible di lapangan untuk menghadapi risiko-risiko yang terlihat. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya, bagaimana mengelola risiko yang ada itu. Itu yang jarang dilakukan di dalam HSE plan. Jadi kebanyakan HSE plan ini copy paste dari proyek sebelumnya, ya. Pekerjaan ini udah copy paste dari sana aja gitu. Nah, itu yang sering didapat. Terus tanggap darurat juga harus bagian daripada HSE plan. Last but not least, ini pemantauan kinerja, ya, KPI maksudnya, dan continuous improvement-nya bagaimana. Jadi HSE plan itu harus bisa mendemonstrasikan, ya, harus bisa mewujudkan bagaimana kontraktor dan tentu dengan subkontraktor, dia nggak hanya bisa hanya kontraktornya saja. Karena Bapak-bapak, Ibu, keberhasilan kontraktor itu adalah keberhasilan perusahaan-perusahaan yang dibilang Pak Alvin tadi, ya. Mereka itu adalah owner, ya. Kontraktor itu adalah orang yang di lapangan. Nah, keberhasilan kontraktor adalah keberhasilan owner. Jadi makanya saya bilang, mitra kita itu adalah kontraktor. Jadi kalau kontraktor gagal, klien pasti gagal. Nah, itu yang saya perlu garis bawahi. Makanya apa? Dari awal, kita harus meng-hire satu kontraktor yang suitable dan cocok untuk pekerjaan itu. Ya. Mendemonstrasikan apa lagi HSE? Risiko. Ya. Risiko terhadap apa? Risiko baik itu dampak dan ancaman. Risiko terhadap apa? Terhadap occupational health and safety. Itu adalah condition yang pertama. Yang kedua, risiko terhadap environmental and social responsibility. Jadi ini dimasukkan dalam HSE plan. Dan social responsibility juga bagian daripada HSE plan. Kalau kita nanti pinjam uang, proyek itu pinjam uang ke bank, ini semua akan ditanyakan. Ya, bagaimana social responsibility terhadap satu proyek yang misalnya mega proyek dan besar dan sebagainya. Mungkin kalau nggak besar, nggak sampai di situ. Yang ketiga, risiko dampak proses safety-nya apa? Ya. Jangan hanya occupational safety, karena proses safety itu memberikan dampak yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah quality dan security. Itu semua kok harus teridentifikasi, kemudian diuji, dan dikontrol. Ya, risiko-risiko tadi teridentifikasi di HSE plan itu harus didemonstrasikan. HSE plan itu juga harus menjelaskan tanggung jawab pelaksanaan pengendalian dan pemulihan. Nah, jadi kalau ditanya pada saat HSE COVID ini di mana? Sebetulnya di HSE plan itu, ya mau nggak mau harus dimasukkan ke depan tuh sekarang seperti apa. Ya. Dan yang terakhir, demonstrasi apa yang harus dibuat oleh HSE plan? Yaitu bagaimana, ya, kontraktor tadi bisa mendemonstrasikan apa yang dimaksud dengan as low as reasonable practice. Nah, elemen-elemen penting dalam HSE plan tentu pertama gap closure, ya. Tentu antara kontraktor sama klien tadi ada gap-nya. Tapi pertemuan gap itu tadi diwujudkan dalam supaya terjadi proyek yang sukses. Itu bagaimana cara mengclose gap-gap tadi. Kemudian elemen penting lain juga adalah HSC meeting. HSC promotion. Ini elemen pentingnya. Kalau mau ditambahin yang lain, silakan. Tapi kalau elemen ini nggak ada, kayaknya cacat. Ya. Accident investigation. Nah, ini soal supervisory dan employee HSE communication, ya. Ini ada elemen itu, ya, bagaimana supervisor itu responsible terhadap HSE. Karena kalau kita lihat mindset yang sekarang, ya, ada pernah kontraktor mengatakan ke saya, "Pak, seberapa banyak orang safety yang harus kita buat perbandingannya dengan karyawan?" Ya. Itu pertanyaan yang sebetulnya mengatakan bahwa orang safety itu adalah sebagai Satpol PP di lapangan. Itu nggak benar, itu nggak boleh begitu. Gitu.
Karena supervisor ini punya peranan yang penting. Sorry nih, maaf. Bukan mendiskreditkan Satpol PP maksud saya, tapi perannya itu bukan sebagai Satpol PP. K3 itu bukan Satpol PP. Safety leadership dan culture itu juga bagian daripada emergency drill sama exercise, kapan, berapa kali dilakukan, itu harus bagian dari ASC plan. Ya, dengan adanya COVID seperti ini, tentu kalau sudah dilakukan ini, tentu hal-hal yang kita hadapin sekarang ini tentu tidak barang-barang aneh. Last but not least adalah tentang housekeeping, kemudian waste management, ya, dan environmental management. Nah, scoring-scoring dari HSE, kan nanti dokumen HSE management plan itu adalah bagian dari dokumen tender. Nah, scoringnya biasanya klien itu melihat dari bagaimana kontraktor tadi mempersiapkan HSE plan. Ya. Pertama, HSE work practice-nya itu seperti apa? Ya. Kita tahu HSE work practice itu bicara soal working at height, work permit to work, MSDS, HSE sign, tingkat kepatuhan terhadap alat pelindung diri, power tools, dan lain-lain, macam-macam. Nah itu sampai sejauh mana dia bisa mendemonstrasikan terhadap spesifik job yang ditangani oleh kontraktor ini. Nah itu scoringnya. Baru di scoring itu juga dilihat bagaimana ya belajar dari kecelakaan sebelumnya. Ini penting sekali karena apa? Kalau ya nggak belajar si kontraktor tadi dari perusahaan sebelumnya, kayaknya kontraktor itu nggak bertumbuh gitu. Ya. Kemudian working programnya, kemudian scoring yang perlu ditambahkan tentang HSE management plan adalah key performance indicator leading sama lagging. Saya sudah taruhkan di sini leading indicator sama lagging indicator. Yang sering saya lihat di lapangan, ya banyak sekali yang dilakukan adalah lagging indicator. Ini terus terang miris karena apa? Sudah terjadi ya. Sudah terjadi ada fatality, ada jumlah jam kerja itu juga ngapain harus ditargetkin major accident dilakukan ya. Oil spill communication demonstration itu sudah ditargetkan. Kalau saya pikir itu enggak apa-apa ya, misalnya no fatality itu fine-fine aja. Tetapi sebetulnya leading indicator ini yang kita harus coba tekankan kepada kontraktor ya, apa yang harus kita monitor, indikator apa? Contoh ya. Seberapa jauh frekuensi HSE management system, frekuensi maksudnya audit, HSE inspection sama audit yang dilakukan. Ya, itu di HSE plan harus tersepakati. Karena apa? Begitulah setelah kontrak tadi dibuat frekuensinya sudah disepakati. Ada kekuatan hukum dari HSE plan itu. Ya. Kemudian tindak lanjut dari temuan-temuan HSE itu berapa persen yang harus di-close. Ya. Itu disepakati. Ya. Jadi kalau ada temuan, berapa persen yang harus di-close itu disepakati. Misalnya kalau ada lagi laju penularan COVID misalnya. Ini contoh yang mau ditambahkan di HSE plan baru nanti. Tingkat kehadiran toolbox meeting. Ya. Safety leadership communication. Nah, persen HSC training ya. Persen HSC training ini krusial banget nih Pak, karena terus terang Bu, persen HSC training ini terus terang adalah ya cost, kaitannya dengan cost. Karena apa? Kalau kita bilang 10% dari man hours itu banyak sekali memang. 2% saja kalau sudah tercapai itu sudah hebat ya. 2% pun banyak perusahaan-perusahaan besar itu tidak tercapai. Bahkan ini tidak mau diukur karena apa? Dia rugi kalau kontraktornya ini di training, dia rugi. Nah, tapi kalau begitu kita masukkan angka itu, dan kita tahu bahwa itu kita pantau, pasti kita akan tagihkan nanti. Dan jumlah frekuensi alarm, misalnya terjadi alarm terhadap beberapa alat kontrol. Ya, sebagainya. Itu semua leading indicator. Sesuatu yang kita usahanya supaya jangan terjadi. Ini harus ditekankan lebih banyak di HSE plan. Jangan jumlah jam kerja sama berapa TIRF apa segala macam itu yang terlalu fake kalau saya bilang sudah terjadi baru diukur gitu kan. Nah saya coba mau ada dua slide terakhir, saya cuma mau mengatakan kepada kita semua mengapa HSE itu kadang-kadang tidak memadai. HSE plan ya, HSE plan yang disepakati kedua belah pihak.
yang dipropos oleh kontraktor yang disepakati oleh klien. Ya. Karena kegagalan itu karena tidak menjabarkan secara rinci. Ya. Si klien ini nggak ada penjabaran yang rinci tentang risknya. Dia hanya, ini loh pekerjaannya. Ya. Merinci risk assessment dan lain sebagainya nggak ada. Kadang-kadang ya, kontraktor tadi, kamu cek lapangan deh, lihat sendiri gitu kan. Wow, ya. Wow. Ya. Ini klien sering-sering kali lupa. Makanya langkah pertama dari HSE plan, dari CSMS adalah risk assessment. Ya, jadi semua resiko pekerjaan yang dilakukan terhadap kontraktor itu harus teridentifikasi. Jadi kalau kita lihat ini tidak terjadi dari awal saja, fondasi dari HSE plan itu sudah nggak ada. Rohnya itu kalau kata Pak Waluyo tadi, rohnya itu nggak ada ya, karena dari awal udah fail gitu loh. Makanya risk assessment setiap pekerjaan apapun terhadap kontraktor harus dilakukan. Bahkan memilih kontraktor yang kecil pun harus ada risk assessment-nya. Ini yang penting, ini yang filosofi ini yang harus dibuat. Kemudian dokumen HSE harus dibuat dan disahkan. Nah ini. Harus dibuat sebelum award dan disahkan mungkin setelah award, ya. Dibuat itu artinya bagian dari disahkan setelah award itu setelah terjadi apa namanya? Setelah di pre-job activity itu dikomunikasikan, ya. Tapi nyatanya itu setelah award, jadi tidak punya kekuatan hukum. Jadi jangan bilang suatu saat nanti ya lu mau minta ini ya nggak ada di kontrak katanya gitu. Ya. Karena kontraktor terus terang aja dia berbicara bahasa kontrak. Kemudian tidak pernah dilakukan audit dan verifikasi oleh klien. Ya. HSE plan sudah dibuat, bahkan copy paste dari mana kliennya tuh bahkan ngelihat juga kagak. Ya. Apa yang tertera dalam HSE plan itu? Ini sering banget. Saya ada beberapa proyek yang saya lewati di lapangan. Dari 3-4 proyek itu sering seperti ini. Dan yang paling konyol lagi sebenarnya adalah HSE plan itu katanya milik ahli K3. Jadi kontraktor katakan who cares, ya. This is not my business. Ahli K3 itu ngurusin HSE plan. Nah, ini. Inilah makanya HSE plan itu tidak memadai, ya. Bahkan kadang-kadang cenderung hanya sebagai dokumen yang recite dari kontrak, dari dokumen kontrak. Kemudian konten HSE plan tidak terstruktur. Hanya copy paste dari proyek lain. Itu sudah saya ceritakan. Tolong Pak, Bu, kalau kita ketemu sama proyek-proyek atau kontrak seperti ini, cepat kok itu teridentifikasi kalau kita punya pengalaman. Kontraktor itu kerjanya sebelumnya di mana. Nah, pemantauan kinerja HSE tidak terukur. Ya. Karena apa? Karena tidak ada penilaian yang secara reguler. Jadi sebetulnya HSE plan sudah dibuat, jago, pantas, ya. Tapi penilaian secara reguler itu tidak dilakukan oleh klien karena apa? Dia sibuk, dia malah ngurusin schedule dan lain sebagainya. Ya. Schedule maksudnya progres dari satu proyek itu. Jadi contract owner sama kontraktor itu harus duduk bersama nge-review ya kinerja daripada kontraktor itu tentang HSE. Nah, kegagalan yang terakhir mungkin ruang lingkup pekerjaan kontrak berubah karena faktor internal ya ini tadi. Kalau faktor eksternal kayak COVID-19 oke lah ya, masih bisa dimengerti. Kadang-kadang kalau udah faktor internal misalnya ada perubahan karena apa gitu, enggak dimasukkan dalam kontrak. Ini slide saya terakhir. Jadi tadi ada 6 langkah saya di dalam memilih kontraktor. Nah, sekarang ada 6 peluang dan harapan. Ya. Teman-teman kita yang ada di Pakem ini, pertama saya minta sih adalah semua klien itu harus punya mindset, ya. Merubah mindset-nya bahwa tolong jangan kontraktor itu diperlakukan kayak babysitter gitu ya. Karena apa? Kita sudah serahkan sama mereka. Jadi trust itu harus ada. Karena dari awal sudah kita ikutin prosesnya dan kita godok sedemikian baik pada saat award udah kayak kita milih istri gitu ya. Kalau udah masuk ke apa namanya? ke KUA ya. Terus udah kita pilih bahwa itulah yang terbaik dari semuanya. Baru kalau sudah
jelek-jelek amat apa ya udahlah tutup inilah ya dimaklumin aja, tapi juga harus dididik dan diarahkan. Jadi level of trust. Jadi kalau sudah kontraktor gak kita trust, ya wow. Capek kerja kayak gitu, ya. Nah, itu. Jadi merubah mindset. Yang kedua adalah pakem. Ya, karena kita di pakem ini banyak orang nih, ya. Pakar-pakar hebat-hebat, ya. Kenapa nggak dipakai resources ini untuk melakukan audit secara independen ya tentunya terhadap implementasi ASA. Proyek migas berskala besar. Supaya apa? Supaya ada independensinya. Dan laporan ini tentu akan diletakkan kepada si klien tadi, bukan kepada si kontraktor. Nah, ini jadi membantu Dirjen Migas untuk mengatakan kepada mereka, lu ini lemah loh. Lu harus follow up nih temuan-temuan ini. Tapi perlu digarisbawahi, jangan ada agenda-agenda pribadi di situ. Agenda-agenda tertentu yang terselubung. Nah, ini yang parah nih. Ya. Yang ketiga, sebetulnya pakem, kalau bisa sih ya. Bukan kalau bisa, tapi kalau saya lihat sih pakem ini kayak mirip CBS ya, Chemical Safety Board-nya yang di Amerika. Tapi Chemical Safety Board di Amerika itu tidak hanya migas, tapi semua ya. Bahkan dia report-nya langsung ke Presiden Amerika Serikat. Ya saya nggak minta kita seperti Amerika Serikat, tapi pakem mungkin diberi waktu untuk menginvestigasi secara independen. Betul. Pakem diberi wewenang penuh menginvestigasi secara independen. Kalau kita menginvestigasi secara independen, ya kayak ada tabrakan mobil, ada pesawat KNKT. Kenapa di migas nggak ada gitu loh? Nah ini saran saya, tolong pakem ini aktif di situ. Apalagi kalau sudah melibatkan kematian. Pak Bu, kalau ada kematian yang di tempat kerja di migas yang sibuk tuh polisi. Kita itu ahli K3 sering dicuekin. Nah ini yang kita sering hadapi. Makanya kita minta sih pakem ini adalah wadah yang mendeploy pakar-pakar atau yang independen ini untuk membantu migas mengidentifikasi tanpa harus ada agenda apa-apa. Ya. Ini masukan kepada pakem. Ya. Migas itu kalau bisa membuat acuan yang jelas tentang bagaimana mempersiapkan HSE plan dan checklist. Ya. Saya sudah melihat ya bagaimana migas membuat acuan tentang MK3 tadi berdebat ada BDCA dan lain sebagainya. Acuan aja Pak, nggak usah terlalu harus ini memberikan acuan. Kalau ditanya acuannya apa sih migas seperti bikin HSE, itu semua sering copy paste. Bahkan yang terakhir tuh yang keluar dari AWGP report nomor 423. Orang nggak tahu bahwa itu hanya cuma oil gas producer. Sebetulnya ASE management plan yang ada di sana itu mencerminkan yang sebenarnya seharusnya. Nah, jadi kalau memang sudah ada acuan yang jelas yang tentunya dikolaborasikan dengan lokal konten diharapkan bisa lebih baik. Kontraktor daerah ya. Kita mau jangan hanya pemain-pemain kontraktor besar dari luar negeri jadi pemenang ya. Jadi pemain di negara ini. Kita kontraktor daerah, kita latihlah. Kita kembangkan. Ya. Oleh siapa ya? Tentu oleh migas. Harus secara TSM, ya. Terstruktur, sistematif, dan masif. Ya. Kalau bisa kontraktor-kontraktor lokal tadi, pasti akan bertumbuh. Dari segi HSE-nya digerakkan. Ya. Pak, tinggal sebetulnya bagaimana kita mendrive ini semua, supaya apa? Jangan sentralisasi semua ada di Jakarta, kontraktor-kontraktor itu. Bahkan kontraktor-kontraktor besar itu ada di luar sana yang sering memenangkan tender-tender. Ya, kita ini hanya sebagai pemenang, hanya sebagai ikan teri yang menghisap beberapa makanan-makanan kecil. Ya. Last but not least, ya, sebelum saya tutup, ya, dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional, ya, mari kita bangun Indonesia maju dengan belajar dari insiden migas yang pernah terjadi. Ya, banyak, Pak. Insiden-insiden yang terjadi. Kalau kita nggak belajar dari insiden-insiden yang sudah pernah terjadi, belajar semua orang mendapatkan kayak video di Chemical Safety Board itu, orang nggak akan pernah merasakan kejadian di sana. Pelajarannya buat saya apa ya? Nah ini saya bukan migas lagi, saya udah pensiun. Saya sih sebetulnya pengen passion aja tentang ini karena apa? Pengen membantu ya. Gimana sih supaya ya migas ini lebih punya
apa namanya kuku cengkram yang dalam mengontrol pembangunan di Indonesia di bidang migas. Orang-orang yang pintar-pintar itu jangan lari lagi ke negara lain, ya. Datanglah ke negara Indonesia, ya, kerjain di sini. Saya bukan kritisi sih di Pak Alvin dan lain sebagainya. Bonggo-bonggo aja sih ke sana. Cuma di negara ini banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang saya pikir, saya melihat resources kita banyak. Ada Pak Swatman, ya, ada bos saya dulu mantan dari Arun itu, Pak siapa yang Pak Komar, ya. Ini semua resources Pak, belum lagi yang milenial tuh, ya. Jadi menutup ini karena teman-teman udah pada mau nanya-nanya juga ini, ya. Saya terus terang passion banget. Begitu ada kecelakaan kemarin di Belawan, saya terus langsung punya gerakan tersendiri di dalam hati saya. Oh my God, gitu, ya. Saya kira saya terlalu emosional di dalam ini, tapi saya sebetulnya ingin membantu. Tapi bagaimana caranya? Saya kadang-kadang, ya, di masa tua saya ini, saya coba, ya, lagi meletakkan diri saya yang proper, gitu. Tapi jangan juga terlalu berlebihan. Thank you buat teman-teman. Terima kasih. Luar biasa, Pak Kurning. Dengan semangat hari kebaktian nasional, mari bangun Indonesia maju dengan belajar dari insiden migas yang pernah terjadi. Terasa, Bapak-bapak ibu semuanya, kita beri dua jempol lagi untuk keempat pembicara. 1, 2, 3. Oke. Okay. Baik, Bapak-bapak ibu semuanya. Kita sudah empat-empat sudah menyampaikan. Tadi sebetulnya kami ingin mendengarkan wawasan dari Pak Didit Tejo Sumirat. Katanya sudah terlanjur kami duluan. Tapi ini Bapak-bapak semuanya, banyak sekali beberapa pertanyaan yang ada di chatting room di situ. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan, Pak, kalau saya sudah SMK 3 PP50 tahun 2012, kemudian apa kira-kira kaitannya dengan sistem manajemen keselamatan migas? Terus kemudian lagi tadi ada juga ada pertanyaan ke Pak Samsul Arifin atau ke Pak Alvin tadi. Pak, kalau saya perusahaan kapal sudah IMO certified, itu bagaimana? Nah, itu kan kira-kira kan sebetulnya kan antara sistem manajemen yang satu dengan sistem manajemen yang lainnya. Kalau tadi dijelaskan, kalau seandainya Pak Mirsa ngomong substansi, kalau yang lainnya pakai elemen, kalau saya ngomong pakai klausul-klausul, gitu kan. Kalau pakai isu kan klausul sama subklausul. Nah, saya rasa mungkin ada beberapa yang pertanyaan terkait itu, silakan untuk keempat pembicara membahasnya satu persatu. Mungkin dimulai dengan Pak Mirsa. Silakan Pak Mirsa. Ya, makasih Pak Walio. Memang terkait pertanyaannya banyak untuk PP50 2012 dengan SMKM, ya. Tadi Pak Walio sudah sampaikan, memang ini unsurnya pembicaraan berbedanya adalah masalah substansinya. Jadi sepanjang substansi-substansi tersebut yang ada di SMKM itu sudah terdapat dalam elemen-elemen di SMK 3, fine. Sama. Kami juga tidak mengharapkan ada suatu badan usaha memiliki sistem manajemen keselamatan ada 2 atau 3 bentuk. Wah, ini bukannya kita mempermudah badan usaha, nanti kita malah mempersulit badan usaha. Jadi sistem manajemen itu sama, Pak. Tapi kita substansi, sepanjang substansi tersebut sudah terdapat dalam elemen-elemen itu tercover, fine. Itu tidak masalah. Tapi ada satu yang sedikit berbeda di sektor migas yang saya ingat waktu pada pembahasan dulu, yaitu adalah terkait manajemen pengamanan. Karena terkait kita di sektor migas adalah objek kita adalah objek vital nasional, Pak. Sebagian besar. Makanya kita ada fokus mengenai sistem manajemen pengamanannya, Pak. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan SMK 3 secara umum. Mungkin kalau boleh Pak Walio menambahkan sedikit, Pak. Silakan. Saya setuju dengan setuju untuk tadi sampaikan oleh Pak Gurning. Beberapa case kejadian, contohnya adalah tanggap darurat. Tanggap darurat ini sering sekali kami mendapatkan itu sekali dibuat untuk selamanya. Jadi tidak diupdate lagi. Padahal pergantian orang pasti juga SOP berganti juga, PIC berganti juga. Belum lagi ada pergantian misalkan flow atau dari sisi konsep keteknikan dalam sisi prosesnya. Pasti akan ada perubahan untuk manajemen tanggap daruratnya. Ini benar Pak Gunding. Itu sering sekali terjadi hal-hal ini yang dianggap ya sekali dibuat untuk seumur hidup. Pada saat ada kejadian
tidak bisa diimplementasikan. Kemudian terkait lagging indikator dan leading indikator, setuju Pak Gerning, makanya pola pemberian penghargaan keselamatan migas yang kita berikan dari mulai 1 tahun lalu, Pak, dua tahun lalu, dan berikutnya nanti, kita tidak hanya berdasarkan terhadap leading indikator, tapi tapi juga menggabungkan leading dan lagging indikator, Pak. Jadi makanya kenapa salah satunya pola sistem manajemen keselamatan ini, audit ini, salah satu poin untuk penilaian juga nanti ya Pak, untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan penghargaan keselamatan. Itu. Kemudian SMS satu pintu, kemarin kami sempat membahas di internal Migas. Memang kaitannya adalah kita lihat, misalkan mau masuk ke badan usaha A, kontraktor itu harus diaudit CSMS. Urusan B, diaudit lagi CSMS. Kenapa sih tidak bisa digabungkan untuk satu aja auditnya, sehingga kalau dia sudah punya satu CSMS ini, bisa masuk ke seluruh kontraktor di PLN Gas. Itu sedang disusun, Pak, dan dirangkai untuk hal tersebut. Kemarin menjadi fokus perhatian kita. Nah, mungkin terkait Pakem menjadi melakukan investigasi, mesti ya Ketua Umum Pakem nanti akan menjawab, Pak. Sorry, ketua TPKM akan menjawab, Pak, nanti, Pak. Karena kita sudah punya, Pak, seperti di Amerika itu, kita sudah punya, Pak, namanya ya. Independen Pengendalian Keselamatan Migas, Pak. Kemudian ketuanya saat ini menjadi moderator kita saat ini, Pak. Ketua TPKM menjadi moderator kita, nanti mungkin Pak Moderator memang perlu juga nanti satu sesi TPKM menyampaikan apa sih TPKM itu, seperti apa sih, mungkin mohon izin Pak Edi Purnomo, selaku Ketua Umum, Pak Kem, mungkin bisa satu sesi mengenai TPKM juga, Pak, untuk terkait audit investigasi mungkin, Pak. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Waluyo. Tapi memang benar, Pak. Pak Guning memang tepat, Pak. Memang umur, Pak, memang kita perlu dinasihatin sih, Pak. Maklum, Pak. Milenial, Pak, katanya, Pak. Oke. Okay. Tapi satu lagi, Pak, poin saya, Pak. Kalau pembelajaran saya satu, Pak. Kalau saya, jangan pernah belajar dari insiden, Pak. Mendingan kita belajar dari tempat lain, Pak. Ya. Itu, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ya. Halo. Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Saya rasa silakan mungkin Pak Alvin sama Pak Samsul mungkin merespon pertanyaan terkait kalau seandainya ada IMO, kemudian ada SM yang lain. Tadi kan jika Pak Samsul ngomong mengenai Pak Alvin juga ngomong mengintegrasikan, silakan coba dilanjutin komentarnya. Silakan. Pak Wal, saya Gurning tadi ada pertanyaan yang menggelitik saya, boleh di itu boleh, di chat. Silakan, ya. Langsung, Pak, ya. Jadi ada case ini soal leadership sih soalnya. Ada case ya bahwa ada banyak proyek ini katanya langsung penunjukan Pak kontraktornya katanya gitu karena pergerakannya harus cepat gitu kan. Ya nggak tahu karena dari atas memang memintanya seperti itu. Nah kadang-kadang apakah semua langkah-langkah itu dikorbankan? Ya itu pertanyaan dari adalah saya nggak sebutkan namanya. Cuma dilema ini pada saat sekarang ini harus kita hadapi dengan sesuatu hal yang apa kalau saya bilang aplikatif ya. Mungkin saya nggak bisa menjawab test case-nya seperti apa karena case by case berbeda ya. Mungkin di level atas juga perlu ada pemahaman ya. Jangan kita kalau mau maaf nih ya baru mau ke belakang baru gali lubang. Itu pemimpin-pemimpin kita di atas harus juga bersifat seperti itu. Jangan hanya oke, tunjuk ini kontraktornya, mobilisasi sekarang alatnya aja nggak pernah diinspeksi, Pak. Dimobilisasilah ke lapangan. Padahal safety ininya nggak ada, apanya nggak ada, kecelakaan. Nah, itu kebanyakan yang terjadi. Jadi memang dilema ya, tapi kalau saya bilang kita harus edukasi juga bahwa di atas level kita itu harus kita katakan bahwa memobilisasi suatu pekerjaan itu perlu waktu, ya gitu. Bahwa mendidik kontraktor-kontraktor kita ini untuk bertumbuh itu perlu adanya lead by example oleh yang di atas. Jangan hanya meletakkan suatu proyek yang saya ingin cepat. Memang cepat itu juga baik, cuma kalau cepat mendatangkan kemurkaan itu akan membuat mudarat semua orang. Nah, kita harus kasih feedback ke atas. Saya kira itu. Oke, terima kasih, Pak. Jangan gampang menyerah lah. Yang namanya usaha tetap usahakan gitu maksudnya, Pak. Iya.
Pak Samsul Arifin, silakan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Saya tadi tentang Pak Khairil Anwar ya, tadi menanyakan kalau perusahaan pelayanan sudah jadi vendor K3E, sudah menerapkan ISM code, menggunakan PQ ada perbedaan. Ya, sudah dijawab sebetulnya oleh Pak Suhatman, ini guru kita nih, master kita, suhu kita di bidang K3. Jadi memang beliau bilang, Pak Suhatman bilang bahwa semua perusahaan yang memiliki ISM K3 sendiri harus sesuai bisnisnya, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhannya, dan juga menyesuaikan dengan klien dan regulasi gitu kan. Itu yang disebut dengan korespondensi menurut beliau. Jadi kalau menurut beliau kalau bekerja di migas perlu menyesuaikan sistemnya dengan persyaratan tadi dari migas sendiri, sistem manajemen keselamatan migas, kemudian bisa juga menyesuaikan dengan SMK3, ISO 45001, ISF Institution tergantung kebutuhan. Dan salah satu kebutuhan yang paling besar adalah ini kebutuhannya untuk mencari klien gitu kan, itu paling besar dan paling utama, jadi emang harus dipenuhi itu, mau nggak mau harus diikuti. Dan tentu kadang-kadang memang agak tricky memang kalau di pre-qualification, kalau kita nggak memasukkan kita bisa nilainya bisa kurang, dan itu kita lihat juga itu seperti apa. Kadang-kadang ini pentingnya kita juga belajar Pak, ada namanya sebut dengan coaching, CSMS coaching di beberapa perusahaan, saya juga waktu itu melakukan, kita coaching elemen-elemen ini maksudnya apa, bagaimana memitkan kebutuhan dari elemen tersebut, itu kan bisa kita, nanti kita bisa minta coaching dari klien gitu kan, dan itu sangat sangat wajar gitu menurut saya. Ketika saya di EPCI juga, ketika saya menyerahkan dokumen SMK3-nya saya juga, kita ada back forward terus berapa kali gitu kan, dengan apakah ini sudah sesuai dengan dia maunya, ekspektasinya dia, dan seterusnya, itu kita bisa improve juga sambil, jadi nggak masalah. Dan memang kita harus akomodasi itu gitu kan. Kalau yang selanjutnya dari Pak Yunan Muzaffar gitu ya, menanyakan kalau kenyataannya di lapangan fokus hanya safety and environment saja, tidak pada semua aspek. Tapi kalau saya bilang tidak termasuk aspek kayak misalnya HSSE ataupun kesehatan dan keamanannya nggak dilihat gitu kan. Kalau saya bilang tergantung sih Pak, tergantung dari kliennya gitu kan. Ada beberapa klien yang memang mungkin bukan saya bilang bisa diimprove, tapi memang mereka memiliki kekurangan dari kekurangan resource gitu kan, ada orangnya memang nggak ada gitu kan di perusahaan mantan gitu kan, kita punya memang tim CSM gitu kan, CSM untuk pre-qualification sendiri, CSM untuk interim review sendiri gitu kan, dan interim review juga nanti akan melibatkan user gitu kan, user juga wajib mengikuti ketika diaudit dari kontraktornya gitu kan, jadi dia tahu secara operational, tapi dari sisi HSE juga, dari HSE juga tahu dari sisi secara prinsip-prinsip dari dokumen yang dipersyaratkan itu apa. Jadi memang tergantung beberapa kliennya. Dan untuk membuat sebuah perusahaan yang apa namanya, kayak saya bilang si resilient gitu kan, itu memang butuh resource gitu kan. Ada untuk kan, jadi resilience organization itu butuh dua hal sebenarnya, redundancy dan juga apa namanya satu lagi itu adalah engineering control itu. Dan itu butuh komitmen dari budget dari atasan, dari perusahaan untuk membuat organisasi yang juga orangnya ada resource untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira itu. Oke, makasih Pak Samsul. Pak Alvin, monggo silakan. Oke Pak, kalau saya lihat di chat grup ini memang ada 4 pertanyaan yang ditujukan ke kami. Pertama, mungkin saya bahas satu persatu yang dari paling mudah dulu, risk assessment. Gimana cara meningkatkan risk assessment di teman-teman, baik untuk pekerja maupun pegawainya. Itu kontraktor yang maksud saya. Menurut saya sih, pertama ini harus manajemen komitmen. Jadi kalau misalnya kayak di tempat lama kami di Indonesia dulu, memang ada program yang namanya hazard identification yang diwajibkan baik bagi karyawan maupun key personnel dari semua kontraktor yang harus melalui training tersebut. Dan hal itu juga untuk di Qatar saat ini kami terapkan hal yang sama. Jadi otomatis sehingga nanti manajemen risikonya itu sendiri bisa meningkat jika ada program yang berdasar komitmen dari manajemen top tertinggi, memang itu harus diwajibkan kepada semua orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai masalah gap antara country regulation versus standar atau prosedur yang mungkin ada di perusahaan. Gimana cara mengaddressnya? Ya, kalau mappingnya, kalau untuk di Qatar ya kita bisa bilang minim, karena resikonya minim atau risknya minim, ya karena pertama Qatar ini sangat-sangat agile ya, kalau saya bisa bilang.
Bahkan mungkin kalau misalnya ada perubahan standar atau perubahan praktis yang memang mempengaruhi bisnisnya, maka mereka akan langsung mengadakan rapat kabinet dalam waktu mungkin sekitar 3 bulan harus keluar aturan baru yang adaptif terhadap perubahan standar atau perubahan requirement dari law yang memang dipakai di Qatar ini. Jadi kalau dari Qatar itu seperti itu gitu. Kalau di Indonesia mungkin kebalikannya, memang deep analysis atau risk analysis memang harus lebih dalam, satu persatu kita perhatikan point by point yang terkadang mungkin resikonya jadi medium atau high, apalagi mungkin untuk di kontraktor yang memang harus diperhatikan dengan baik. Dan untuk hal ini karena saya tidak bekerja lagi di kontraktor, saya tidak bisa komen lebih lanjut. Kemudian pertanyaan yang hal lain lagi adalah mengenai kompetensi. Nah, saya punya pengalaman pribadi yang memang nyata pada saat saya apply ke Malaysia sebagai HSE koordinator untuk offshore area, saya diterima saat itu, dan mereka itu bertanya, sistem kompetensi kita itu seperti apa? Ada nggak sistem kompetensi yang memang dinyatakan sudah diakui minimal di level regional dan internasional dari Indonesia? Saya bilang ada, sistemnya BNSP dan Dankan. Tetapi, mohon maaf, pengalaman kami, pada saat itu mereka balik bertanya, apa itu BNSP dan Dankan? Jadi kalau kita bilang sudah ada program BNSP dan Dankan, menurut saya ya memang sudah ada, tetapi soundingnya tidak terdengar, dan kemudian mungkin malahan orang-orang tidak tahu, sehingga mungkin company-company juga tidak memperhatikan dan mengadaptasinya terhadap HSE management system masing-masing orang, terutama untuk hal kompetensi. Yang saya harapkan ke depannya ada program yang lebih baik lagi, sehingga BNSP, program BNSP kompetensi dan kan kompetensi ini lebih dikenal lagi, dan mungkin bisa disinergikan dengan sertifikasi internasional ataupun yang ada di level regional, sehingga kita bisa punya satu sistem kompetensi yang memang ketika orang tersebut bekerja, apalagi udah di masa terbuka seperti ini, bisa bekerja di mana saja dengan modal sertifikat kompetensi dari BNSP dan KAN. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih HSE itu dianggap biasa di berbagai sektor, tidak seperti di migas? Ya menurut saya sih memang ini komitmen, masalah komitmen manajemen lagi balik yang kita harus benar-benar perhatikan. Saya kira itu hal yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini menarik Pak, tadi Pak Alvin mengatakan mengenai BNSP sama kan. Mungkin ada baiknya saya juga menjelaskan, kebetulan saya adalah delegasi RI untuk membuat isu 37.02. Jadi kalau KAN, semua institusi yang diakreditasi oleh KAN, terus kemudian dia memberikan sertifikasi profesi, maka sertifikasi profesinya itu nanti akan disetujui oleh dengan seluruh dunia. Sedangkan kalau seandainya BNSP, itu memang sekarang ada dualisme. Ya, jadi kalau yang BNSP itu adalah memang berdasarkan adalah ketentuan dari undang-undang dari pemerintah kita. Capnya sih sudah Garuda juga. Gitu. Ada beberapa yang dia mereka memang sudah ada di situ. Nah, cuman memang kalau untuk safety ini, tadi kan tadi sudah dibahas, mengenai kayak SMK3-nya PP50, SMK3 PP50 itu adalah katakanlah peraturan pemerintah sifatnya dan memang regulator itu yang harus dilakukan kalau persyaratan-persyaratan seperti itu. Nah, barangkali memang tadi yang sudah coba dijawab sama Pak Alvin tadi. Nah, jadi memang sebetulnya Alvin kalau untuk yang namanya KAN tadi, ya sepanjang nanti mungkin ada titik temu antara ISO 45.000 sama juga apa namanya itu PP50 tahun 2012 ini ya. Kan sebetulnya kalau yang namanya ISO-ISO itu kan sifatnya kan voluntary basis. Sedangkan kalau peraturan pemerintah mandatory. Nah, sedangkan kalau saya tadi Alvin menjawab itu komitmen. Kalau komitmen dasarnya apa? Principal conscience daripada pimpinan untuk menentukan melakukan seperti apa. Ya, kalau kita kembalikan ke teori institusional, ya sebuah perusahaan itu melakukan sesuatu karena apa? Satu, karena regulatory driven. Karena adanya peraturan pemerintah ini adalah yang paling syarat paling ringan. Kalau seandainya jadi namanya kalau kita naik mobil harus pakai safety belt hanya kalau duduk di depan. Tetapi kalau seandainya duduk di belakang sudah pakai safety belt, peraturan internal perusahaan mengharuskan, peraturan pemerintah tidak mengharuskan, tapi peraturan internal mengharuskan karena dirasa perlu bahwa itu akan saving, akan menyelamatkan daripada pegawainya.
kan nggak salah, yang namanya juga hanya berlaku di internal saja, itu kan nggak salah. Nah ini yang barangkali tadi Albert ngasih contoh tergantung momentumnya. Jadi sampai seberapa tergantung going concern stock level management di dalam katakanlah concern terhadap K3L-nya tadi. Mungkin akan saya sampaikan juga, saya kasih kesempatan untuk ini nanti habis ini coba tolong Pak Satrio, setelah itu Pak Suhatman, dan terakhir nanti adalah Pakem untuk bisa menjawab, menjelaskan lagi Pakem itu seperti apa, karena kelihatannya ada banyak pertanyaan dari Pakem. Tolong monggo silakan nanti apakah Pak Saifullah ataukah mungkin tim lain yang menjelaskan tentang Pakem. Untuk yang ketiga, Pak Satrio monggo silakan kalau saya ngasih tanggapannya, bagaimana sih pelaksanaan SMK 3 di lapangan yang seharusnya yang penting dasarnya adalah hasil. Monggo silakan Mas Satrio, kalau bisa teman-teman tolong di-unmute Mas Satrio sama Pak Suhatman. Bisa dibantu, kalau bisa dibantu tolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waluyo, Pak Moderator, Bapak-bapak dan para sahabat saya semuanya di sini, mulai Pak Kurning, Pak Alvin, Pak Samsul Arifin dan semuanya. Saya hanya mau sharing pengalaman saja bahwa sebetulnya implementasi manajemen sistem kalau di level implementasi. 2 menit ya, Mas ya. 2 menit aja konsai saja, Mas. 2 menit aja konsai saja. Oke. Tadi hubungannya dengan PDCA, saya sudah sampaikan bahwa para implementer itu enggak peduli dia PDCA atau enggak, yang jelas dia mengimplementasikan aja. Nah, sehingga ketika banyak sekarang perusahaan-perusahaan seperti MNC sejak tahun 2000 sebetulnya mereka berubah ke operation management system, operation management system dan sebagainya, yang itu sudah integrated di situ dan dituangkan dalam bentuk elemen yang juga mereka sudah memenuhi kaidah-kaidah PDCA, ISO, OSAS dan lain sebagainya. Sehingga banyak di perusahaan-perusahaan multinasional company mungkin seperti di tempat Pak Alvin, orang tinggal mengimplementasikan itu elemen-elemen satu-satu sudah pasti memenuhi PDCA kalau itu semua diimplementasikan. Itu menurut saya, dan terima kasih tadi Pak Gurning, saya senang sekali menyampaikan mengenai kontraktor manajemen sistem itu yang banyak salah kaprah. Kadang-kadang kontraktornya itu yang harus comply terhadap CSMS. Nah, itu pun ditulis gitu. Padahal yang harus comply dengan CSMS itu adalah manajemen yang mempunyai kontrak. Gitu. Itu aja Pak Waluya yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Suhatman, bisa tolong silakan sekalian di-share Pak PIPKM itu apa, mungkin briefly Pak, pandangan tentang SMKM sendiri. Pak Suhatman kan sudah sangat apa namanya itu malang melintang di beberapa industri dan juga terakhir. Okay. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Waluyo, terima kasih. Teman-teman yang hadir nih banyak sekali, lebih 300-an ini ya yang hadir. Tadi sudah saya lihat banyak pertanyaan mengenai SMKM ini. Apakah kita perlu 2 SMKM di suatu perusahaan dan sebagainya. Mungkin perlu saya jelasin dulu bahwa inti daripada kita menjalankan K3 atau HSE itu kan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, bebas dari kecelakaan. Kan itu kan tujuannya, objektif kita. Nah, untuk menjalankan objektif kita itu, kita membuatlah yang namakan program-program. Itu yang dulu disebut manajemen keselamatan atau dikenal dengan safety management. Itu berkembang sampai tahun 80-an. Nah, ternyata SISTI memiliki safety management aja, kecelakaan masih banyak terjadi. Maka waktu itulah para ahli K3, ada Tranbert, ada Jim Stein, ada Perkersen, memiliki pemikiran. Dengan menerapkan sesuatu, kita perlu sistem, katanya. Sistem agar apa yang kita lakukan itu berjalan efektif dan efisien. Maka berkembanglah sistem manajemen. Nah, sistem manajemen itu kan banyak ahlinya, mulai dari OEK, DCA dan sebagainya. Nah, maka salah satu sistem manajemen yang dikembangkan oleh ini tadi kan yang kita kenal dengan roda atau siklus ya, siklus manajemen PDCA.
Itu salah satunya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa sistem manajemen itu bukan semata-mata tujuan, tapi hanyalah suatu alat membantu kita mengelola keselamatan. How-nya. Makanya bisa saja kita punya sistem manajemen itu. Nah, yang intinya yang penting adalah setiap perusahaan itu perlunya hanya punya satu sistem aja. Misalnya Pertamina itu sekarang saya lihat punya nama sistem Supreme katanya. Chevron punya sistem lagi apa? BP punya sistem. Nah, sistem itu yang kita manage. Waktu kita berkecimpung dengan migas, kita lihat yang dibutuhkan migas apa? Kita sesuaikan sistem kita. Kita kerja di luar migas, apa yang kita perlukan? Ada SMK3, kita sesuaikan. Itu makanya semua sistem punya korespondensi. Ya, ISO 45000 nanti ada korespondensinya. Nah, punya kita itu kalau bisa lolos di mana-mana. Saya suatu perusahaan migas, saya lolos SMK3, saya lolos ISO, saya lolos SMK migas. Nah, itu yang kita anggapkan. Itu yang namakan perusahaan yang memiliki komprehensif sistem manajemen sistem. Itu kira-kira Pak. Jadi waktu membuat SMKM ini juga kami dengan sama dengan MIBA sudah mikirkan itu. Jangan memberatkan, justru ingin membantu. Misalnya teman-teman yang kontraktor yang bekerja selama di non-migas ingin masuk ke migas. Apa rekrutmennya? Nah, dia lihatlah di dalam SMKM ini. Apa yang perlu saya ciptakan? Kerja di konstruksi bangunan beda dengan konstruksi membangun kilang. Nah, mulai dari rencana, desain engineering-nya, persyaratannya. Nah, itulah yang dibantu melalui SMKM ini. Jadi SMKM ini untuk membantu, Pak, bukan mempersulit. Itu mohon kita samakan persepsi kita. Jadi dengan Bapak menyempurnakan sistemnya sehingga memenuhi comply dengan apa yang ada di SMKM juga. Jadi jangan mikir punya dua sistem. Cukup sistem satu sistem aja. Saya kira itu aja Pak Uluyo sedikit. Baik, terima kasih Pak. Ini kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada suara wanitanya ya. Saya lihat komentar yang bagus ini kayaknya dari Ibu Desyawati. Tolong host Ibu Desyawati di unmute. Kami undang Ibu Desyawati tolong untuk sampaikan pandangan Ibu nih tentang mengenai ini bisa kita lihat di sini nih ya. Prinsipnya adalah SMK 3 ini sama, adanya alur PDCA, risk-based thinking, dan pendekatan proses tiap organisasinya punya karakter SMK 3 yang unik. Bisa tolong Bu, silakan dielaborasi ini Bu. Ibu Desyawati, silakan. Tolong dibantu. Halo. Ya Bu, silakan Bu Desyawati, silakan Bu. Iya, terima kasih Bapak-Bapak, luar biasa ya pemaparannya. Enggak, aku hanya ingin menggiatkan sadar budaya risiko bahwa pada dasarnya SMK 3 itu sama seperti sistem manajemen keselamatan lainnya gitu loh. Jadi apalagi kita udah sudah pada tahap di mana kita bisa mengintegrasikan seluruh sistem manajemen kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi sekarang yang perlu dilakukan Bapak Ibu kontraktor, Bapak Ibu vendor adalah berkolaborasi sama-sama satu pintu, satu visi, satu persepsi. Nah, itu aja sih Pak paling Pak. Jadi semangat buat terus menerapkan budaya ketiga di setiap lini sehingga migas kita bisa berjalan dengan baik. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Desyawati, videonya mau di-onin Bu. Tolong videonya di-onin. Ya. Sebentar Pak. Sebentar ya Pak. Gelap, okay. Gelap hujan. Lagi hujan besar, Pak, di sini. Oke, jadi kayaknya nanti kalau nanti kita persyaratan untuk dapat sertifikat harus on terus videonya gitu kan ya. Karena kasihan narasumber itu melihat yang videonya itu dimatiin hitam semuanya. Nama itu kayak ngomong sama tembok gitu loh, Bu. Jadi kayaknya enggak, bukan sama tembok, Pak. Bukan sama bukan sama tembok. Oke, okay. Baik, terima Halo, kasih. Halo, Bapak-Bapak. Oke. Okay. Sudah ya, Pak. Tugas saya sudah selesai. Oke, okay, makasih Bu Desyawati. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mungkin Pak. Ini Pak Alvin, ini kayaknya masih ada pertanyaan untuk Pak Alvin ini di antaranya nih. Ini adalah ini. Pak Waluyo, saya juga banyak nih yang sebetulnya kalau saya jawab pakai email. Ini juga nih,
Boleh nggak kira-kira 3 menit aja? Boleh, silakan Pak. Ya. Maaf nih Pak Alvin. Dari Pak Bayu. Pak Bayu itu menanyakan tadi tentang ya bahwa dengan adanya keadaan yang seperti ini, jadi Pak Bayu itu menganggap bahwa dengan ketatnya HSE plan tentu akan meningkatkan cost. Itu kira-kira pertanyaannya, dan saya pikir malah justru seharusnya kebalikannya gitu. Dengan HSE plan yang baik ya, tentu kita bisa pilah-pilah mana yang perlu, mana yang tidak. Ya, jadi di HSE plan itu memang harus di-tailor berdasarkan risk-nya. Kalau kita tidak membuat HSE plan berdasarkan risk ya, tentu yang terjadi adalah waste ya. Banyak sekali buang usahanya, harusnya ini enggak ada manfaatnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa HSE management system yang sekarang mengarah kepada yang disebut dengan zero incident. Zero incident itu possible ya. Kalau possible itu artinya apa? Kita heading ke sana, kita mampukan tidak ada kecelakaan satupun. Nah, caranya kalau sudah sampai pada tahap seperti itu, perusahaan itu pada profit oriented sudah sebetulnya. Karena apa? Tidak ada loss. Kalau sudah tidak ada loss, berarti perusahaan itu sungguh sehat dan dia bisa membuat profit yang jadi HS itu sangat tidak bertentangan dengan cost. Kalau ada orang yang mengatakan cost itu bertentangan sama safety, itu paradigmanya mungkin perlu diluruskan. Kenapa? Karena apa? Risknya itu nggak di-manage. Pak Alvin tadi sudah cerita bagaimana peralatan itu didesain ya sesuai dengan kebutuhannya ya, level 1, level 2, level 3 dari integrity. Itu semua dibuat supaya apa? Pabrik itu dioperasikan dengan aman. Sama dengan HSE plan juga begitu. Saya kira itu yang perlu saya tekankan. Enggak ada yang merugikan di sini, Pak Bayu ya. Kalau mindset kita mengatakan bahwa kalau HSE-nya bagus, cost-nya bagus. Saya kira kebalikan malah. Justru saya kerja di perusahaan yang dibilang Pak Wahluyo tadi itu B itu malah perusahaan itu hancur sekarang. Saya bilang hancur karena apa? Dulu saya berada di perusahaan itu dan luar biasa perusahaan itu ya, besar sekali Pak, dan hampir nomor satu di dunia. Tapi karena masalah tadi ya, Pak Alvin mungkin belajar juga dari sini, merger yang ditarik itu apa? Streamlining. Dan streamlining kalau dicari apa? Cost. Nggak fokus kepada operation. Ya, saya sama Pak Satrio sama Pak Luyo mengalami hal itu. Banyak orang-orang keren pada waktu itu dipotongin Pak, disikat habis sama perusahaan-perusahaan. Karena apa? Mengarah kepada ya efisiensi Pak Alvin. Ternyata itu tadi Pak, akui sisinya mana yang diakui. Tapi Amoco sama BP itu ya, kok saya bilang nama ya, cuma ya itu tadi saya cuma mau katakan kita melihat ya, jangan dibenturkan safety itu adalah cost. Justru sebetulnya safety itu adalah profit. Saya kira mindset itu harus ada di situ kalau kita tepat meletakkan fondasinya. Saya kira itu. Monggo Pak Satrio kalau mau nambahin. Udah selesai Pak Kurning? Udah. Oke, lanjut ke Pak Alvin. Tadi ini ada pertanyaan Pak Alvin. Jadi apa itu namanya? Yang hijau nih, Pak Alvin, apakah integrasi sistem manajemen di QG memasukkan aspek kultur karena karyawannya dari berbagai negara? Oke Pak, baik, ini memang pertanyaan sangat menarik sekali. Memang waktu kami juga terbang ke Qatar juga agak-agak khawatir, apalagi karena budaya Arab ini kan belum hafal. Tapi memang kalau dari sisi karyawan, karena dari 70 negara lebih, memang kami ada program wajib yang harus kami lalui, yaitu introduction to Qatar Gas atau semacam, atau di Chevron mungkin dulu namanya new to Chevron. Dan salah satu hal yang diajarkan di situ adalah mengenai budaya Arab itu sendiri, seperti apa kita harus menghadapinya dan segala macamnya. Dan kemudian program yang kedua untuk mengkalibrasi masalah safety culture ini, kita punya program yang sebenarnya namanya Incident Injury Free atau IIF. Ya, kita tahu ini yang memproduksi pertama adalah si GMG Associates.
Jadi program saya kerja di memang... situ sekarang, Pak. Hah? Saya kerja di situ sekarang. Waduh, ada masternya di sini ternyata. Ya, memang hal ini menjadi kewajiban yang kedua. Dan kewajiban dua hal ini, yang pertama itu memang harus, kalau untuk di kontraktor, memang harus di-develop oleh internal kontraktornya sendiri, bagaimana budaya-budaya, terutama budaya Arab. Kemudian untuk program IIF ini, untuk semua key personalnya kontraktor, itu memang harus melalui training yang sama dengan kami. Jadi ada sertifikatnya yang harus dikeluarkan, sehingga kita punya kewajiban apa certified IIF tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alvin. Mungkin saya menganukan aja juga bahwa budaya tadi harusnya dipetakan dari, kalau bahasanya Pak Mirsa, adalah substansi atau mungkin elemen, atau kalau ISO pakai klausul. Nah, budaya itu kira-kira pengaruhnya terhadap masing-masing tadi itu seperti apa. Itulah pentingnya kita mesti melihat tentu-tentu. Yang pasti kan budaya akan membuka masalah proses komunikasi. Makanya kan di dalam beberapa SMK itu adalah kalau ada peraturan misalnya harus terjemahkan dalam bahasa lokal. Paling tidak tidak ada lagi distorsi komunikasi, kesalahpahaman atas makna daripada masing-masing substansi elemen atau klausul tadi. Itu kan salah satunya. Terus kemudian caranya bagaimana? Kemudian tim development-nya itulah yang akhirnya saling akan bisa saling mempengaruhi di situ. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk seluruh ini nih. Seluruh narasumber nih, dari Pak Muller nih, bagaimana pendapat para narasumber ketika suatu perusahaan yang sudah dilakukan audit keselamatan oleh audit internasional dengan hasil yang baik, namun tidak lama kemudian terjadi beberapa kecelakaan fatal dan berat di perusahaan tersebut. Bagaimana melihat hasil audit sebagai leading indikator dibandingkan dengan data kecelakaan sebagai salah satu lagging indikator? Dapat menjadi bias atau memang tidak harus selalu berbanding lurus antara hasil audit sistem dan keselamatan dengan lagging indikatornya? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ini? Apa faktor manusia yang seringkali melakukan error di lapangan yang seringkali sudah dijelaskan atau auditnya tidak menjangkau kondisi sebenarnya? Silakan keempat-empatnya. Saya Pak, saya itu jawabnya. Saya banget itu. gini Pak, Pak Muller. Ya, dari Muller tuh ya. Kalau saya yang jawab nggak enak soalnya Pak Waluyo. Gitu ya. Soalnya Muller di bawah saya, Pak. Oke. Okay. Gini, kita itu indikator itu kan ya namanya indikator. Kalau temperatur kita naik itu bukan berarti kita kena COVID. Ya, itu yang orang sering kalah kaprah. Kalau sudah indikatornya, indikator itu hanya sebagai indikator penunjuk aja. Jadi ada sesuatu langkah lagi di bawah harus digali, yaitu melakukan audit tadi. Melakukan audit secara independen. Penemuan-penemuan audit ini ditindaklanjutin nggak? Kan gitu. Audit tuh banyak sekali. Audit ISO, audit ORISO, audit apa lagi. Itu luar biasa. Tapi apakah ada follow up-nya? Di sinilah kelemahan-kelemahan manajemen sistem itu. Yang saya pikir kuncinya cuma satu. don't put your belief about statistic. Tapi bagaimana kita turun ke bawah melihat, yaitu yang diajarkan oleh GMJ melalui IIF-nya adalah ya intervention, ya program kultur bagaimana mengintervensi kalau ada orang melakukan unsafe act. Kira-kira itu. Mau ada tambahan yang lain silahkan. Silakan ada tambahan yang lain. Pak, kalau dari saya sih tambahannya begini aja. Memang saya setuju sekali dengan Pak Gurning. Memang kami diajarkan hal yang sama juga mengenai intervensi. Dan cross-check-nya memang perlu dilakukan lebih dalam lagi. Interview terhadap mungkin personil-personil operasi, personil maintenance, dan cross-departemen. Jadi, tidak bisa hanya dilihat dari data statistik ataupun data yang memang menjadi apa dilaporkan kepada pada saat audit tersebut. Ya kita harus memang cross check real lebih dalam. Ini mungkin kalau saya kasih analogi. Terima kasih Pak Alvin, Pak Gurning ya. Saya kasih analoginya gini, Pak Andi Muller. Dulu pada waktu Ibu Sri Mulyani mencanangkan zona integritas di Kementerian Keuangan, terus kemudian ada salah satu pegawai staf pajak yang ternyata minta suap. Nah, berarti suap itu kan suatu kejadian. Ya.
Nah, kalau seandainya kita ngomong mengembangkan suatu sistem, ya sistem manajemen, maka sebetulnya adalah yang dilihatnya itu adalah bagaimana manajemen merespon atas kejadian tersebut, itu yang dilihat. Nah, kalau dikaitkan dengan kita membangun budaya, nah, di dua minggu yang lalu kan kita sebut ya, yang namanya membangun budaya itu kan ada pendekatan, kalau external motivation-nya, externalnya itu adalah dipaksa, terpaksa, menjadi bisa, dilakukan setiap hari menjadi biasa, dilakukan oleh semua orang menjadi budaya. Ya, tapi kalau itu dasarnya karena keterpaksaan, jadi memakai safety belt itu hanya terpaksa takut sama polisi, takut sama suara tet-tet-tet-tet yang nuisance, maka biasanya kalau dia di daerah nggak ada yang lihat, nggak pakai. Karena memang sebelum sampai, kalau sampai tadi closing remark-nya Pak Gurni kan, passion-nya dia itu untuk bisa kontribusi di bidang safety itu apa gitu. Berarti kan harus dimasukkan ke dalam intrinsic motivation. Kalau intrinsic motivation itu sampai dilakukan, maka dia adalah dia melakukannya itu karena sudah menjadi suatu kebutuhan. Karena itu sudah menjadi kebutuhan, maka kalau sambil saya pakai analogi, saya pakai analogi lagi ya, duduk di belakang itu begitu masuk itu sudah langsung pakai safety belt. Ada peraturan atau tidak peraturan, ada peraturan pemerintah atau tidak, tetapi itu diyakinin untuk dirinya sendiri bahwa memakai safety belt itu adalah sesuatu hal yang baik karena rohnya itu adalah yang sudah bisa mengurangi dampak kalau seandainya terjadi unexpected event terjadi. Jadi melihatnya di sini. Jadi melihatnya adalah kalau seandainya itu sebagai suatu data statik, itu data statistik, ya kan ya. Makanya nanti pada saat melakukan audit kita cari ini kesalahannya ada di mana, root causes-nya itu, human factor-nya, by intention kah, atau ini karena suatu kelalaian, kelalaiannya karena apa, supaya nanti ada perbaikan berkelanjutan. Kira-kira itu mungkin itu tambahnya dari saya, Pak Muller ya, jadi terima kasih banyak nih, pahamnya itu. Nanti waktunya udah lewat, kayaknya Pak Gurni, Pak lagi begitu, lihat jam lagi. Oke, baik, ini udah lewat 16-17 menit. Ini tinggal puasa, Mas. Satu lagi nih, kan tadi ada pertanyaan untuk itu yang untuk apa namanya itu untuk yang pakem ya. Jadi ada pertanyaan yang pakem tadi, tolong Pak Saifullah atau Pak Saifullah atau siapa yang dari pakem jawabnya itu pertanyaan ini tadi yang dari ini yang dari kampus tadi untuk kegiatan ini. Nah ini, ini tadi ibu siapa tadi yang menanyakan tentang pakem, mungkin tolong teman di pakem siap-siap untuk menjawabnya nih. Nah sebetulnya Pak Waluyo, pakem boleh nggak sih pakem itu mengirimkan tim audit yang independen ke perusahaan-perusahaan yang lagi menggarap kontrak-kontrak besar di Indonesia gitu ya? Oke, itu nanti tim independen keselamatan migas Pak. Bisa Pak, tapi jangan pakem Pak. Mungkin kalau tim independen keselamatan migas sudah diwadahi oleh ada SK Dirjennya, ada permennya Pak. Oke. Jadi kita masih ada dasar hukumnya Pak, nanti ngeri ya. Ada perkumpulan lagi yang lain nanti nanya kenapa nggak kami, itu Pak. Saya. Oke. Nah ini dari Ibu Atianti Diah Prabaswari, tolong teman-teman yang dari pakem nih. Kemudian untuk grup pakem, apakah kami akademisi bisa ikut join Pak? Mohon maaf sebelumnya, saya dosen dari Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Tolong yang dari pakem Pak Saifullah atau siapa, silakan untuk di-share. Baik, terima kasih Pak Waluyo atas waktunya. Izin Pak Edi, mewakili Pak Edi. Jadi rohnya berdiri pakem itu sebetulnya untuk meningkatkan kompetensi para tenaga ahli yang berada di Indonesia, khususnya di bidang migas. Nah, ini untuk siapa saja pakem ini? Pakem ini itu ditujukan untuk semua orang. Semua orang yang baik itu perorangan, pegawai, karyawan, lembaga, maupun instansi pemerintah yang memiliki kemampuan, kemauan, serta komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan keselamatan migas. Jadi dalam hal ini pertanyaan tadi, apakah akademisi boleh jadi anggota? Sangat boleh dalam hal ini, Pak. Nah, kemudian saya ada pertanyaan yang lain tadi mengenai sertifikat. Memang saat ini Pakem belum mengeluarkan sertifikat,
mungkin ke depan insya Allah akan kita jalankan. Kemudian tadi saran Pak Gurning, Pakem cocok nih jadi CPS ke depan, mungkin itu lebih cocoknya ada tim independen yang disampaikan Pak Mirja tadi. Mungkin Pakem ini akan mensupport TIKEM tadi Pak, tim independen pengendalian keselamatan migas. Kemudian ada pertanyaan lagi, kami sudah mendaftar di web Pakem tapi belum bisa. Ini memang masih artinya Pakem ini baru sangat-sangat barulah, kita baru berdiri, baru launching. Nah, memang kita lagi melakukan persiapan-persiapan untuk keanggotaan, di mana nanti memang seperti yang disampaikan Pak Ketua, semua anggota nanti bisa mengakses kartu anggota by online. Nah, ini sedang kita siapkan. Memang di website kita masih lagi berproses. Mungkin itu Pak Walio tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ternyata kita sudah lewat 15 menit. Ya. Alhamdulillah, dan sebetulnya masih banyak pertanyaan. Mudah-mudahan nanti bisa dituntaskan. Ya, kita rekap semuanya, dan nanti Pak Saifullah dan tim semuanya. Bapak-bapak semuanya, membahas sistem manajemen keselamatan. Migas atau tidak migas. Ya. Kalau namanya sistem manajemen keselamatan, maka pasti dimulai daripada yang namanya komitmen kepemimpinan. Kemudian ada supportnya seperti apa, ada risk assessment, ada perencanaan, dilanjutkan dengan operasional, kemudian ada pantau tinjau, monitoring evaluasi, kemudian dilakukan corrective action, management review, kemudian corrective action. Itu suatu siklus yang terus-menerus. Ya. Itu ada sistemnya, antara banyak sistemnya, tadi Alvin sama Pak Samsul Arifin memberikan banyak beberapa sistem di mana akhirnya mau dipilih yang mana nih? Nah, tapi kalau kita dalamin rohnya satu persatu, kalau bahasan Pak Mirsa tadi substansi, maka itulah yang nanti akan kita dapatkan seluruhnya rohnya. Barangkali kita perlukan auditor yang sangat mumpuni memahamin sampai rohnya, asbabun usulnya, ya, sehingga asal usulnya kalimat itu sebetulnya dari mana itu menjadi penting. Sehingga nantinya itu mau ngaudit SMK 3, atau mengaudit ISO 45000, atau mengaudit yang lainnya, nanti kira-kira ujung-ujungnya sebetulnya adalah sama di situ mau. Nah, ini saya rasa kita sampai ke penghujung. Untuk closingnya barangkali kami akan mohon kesediaannya Ketua Pakem nih, ya, Pak Edi Purnomo. Ya, jadi Pak Edi Purnomo mohon kesediaannya untuk closing daripada sesi kita pada hari ini, Pak. Jadi tolong disampaikan mengenai kira-kira kita ke depannya bagaimana dan juga untuk closing ini. Terima kasih, monggo Pak Edi Purnomo. Masih di mute Pak, tolong di unmute. Tolong teman-teman di unmute. Di kiri bawah masih di unmute Pak, tolong di unmute. Terima kasih Oke. Pak Walio. Jadi dengan diselenggarakan webinar kedua ini oleh Pakem yang mengambil topik yang cukup menarik, SMK 3 Migas, ternyata susah untuk disimpulkan kalau menurut saya. Jadi variasinya sangat banyak, apakah tergantung kegiatan, apakah tergantung tahapan, inilah yang harus kita sadari bersama. Rencana ke depan untuk Pakem dalam dua mingguan seperti disampaikan Pak Waluyo tadi, di samping sistem nanti juga kita coba yang ringan-ringan, seperti pengoperasian SPBU, kemudian pengoperasian drilling. Prinsipnya Pakem adalah tidak di TPKM, beda dengan TPKM. TPKM audit dan investigasi. Jadi Pakem sebelumnya, jadi precaution-nya di leading sector, kalau istilahnya Pak Gurning tadi, di leading indikatornya. Jadi produk-produk Pakem akan menuju mengarah ke sana. Ke leading indikator harus ngapain, harus di mana operasi migas ini supaya aman. Itu yang kira-kira bisa sampaikan. Dan terima kasih, saya sangat apresiasi dengan rekan-rekan yang di Pakem ini, daftarnya hampir 800, teman yang ikut sekitar 340 plus
yang di YouTube. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin seru lagi dalam tukar pengalaman, tukar ilmu dan sebagainya di kegiatan usaha migas, sehingga kegiatan usaha migas ini selamat, aman, bermanfaat untuk rakyat, bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Pak Waluyo. Terima kasih Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, luar biasa kita sudah sampai di penghujung acara. Bapak-bapak semuanya, acara Pakem webinar ini rutin. Biasanya harusnya 2 minggu. Yang akan datang kita akan ngambil seperti disampaikan sama Pak Edi Purnomo tadi, nanti adalah kan leadership, kemudian mungkin contoh-contoh isu kekinian ya, kayak apa namanya itu SPBU atau mungkin nanti yang lainnya. Jadi cuman karena ini karena pas jadwal lagi lebaran, jadi makanya dimajukan dua hari. Nanti jadi stay tune, nanti akan 2 minggu lagi kita kasih tahu jadwalnya, akan kita mulai lagi. Bapak-bapak semuanya, kembali lagi kita ingat tadi aplaus kita. Kita akan memberikan aplaus kepada kita semuanya, kepada keempat pembicara, ke seluruh peserta kita semuanya, ke Pak Edi Purnomo, ke seluruh pembahas tadi semuanya. 1, 2, 3, aplaus buat kita semuanya. 2 jempol untuk semuanya diarahkan ke kamera. Selamat sore, sehat selalu. Mudah-mudahan pandemi COVID tidak menyertai kita, supaya kita selalu sehat selalu. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Bapak semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin juga semuanya. Oh iya, maaf lahir batin. Ini alaizin wal faizin, Bapak-Bapak semua. Sama-sama Pak Mirza. Mohon maaf lahir batin. Lebaran ada Zoom kok. Kita lebaran online juga, Pak. Oke. Okay. Kalau dikatakan lebarannya bareng nggak, Alvin? Tanggal 24, Pak. Di sana ada Allah. Di sana ada Muhammadiyah sama NU nggak? Oh, nggak ada, Pak. Satu aja, Sunni. Siahnya ada sih sedikit, tapi tidak boleh di lapangan atau di masjid. Belum Pak, masih jam malam. Oh, jam malam anannya? Ya, kalau di Kuwait kan full day dia, malahan memang isolasi 24 jam. Kalau di sini hanya jam malam aja. Oke Pak, saya off ya. Terima kasih ya, banyak. Musola, duhur dulu. Minal aidin wal faizin untuk semua. Makasih semuanya tim. Great meeting. Yep. Mas, mohon maaf kalau kurang. Terima kasih Pak Edi. Saya izin tutup roomnya.